Selamat bergabung, Bu Silvi. Masih di mute sama Bu Silvi. Nggak bisa dengar suara merdunya. Terima kasih Mbak Cikra, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah setelah 2 tahun kita ketemu lagi ya. Udah 2 tahun ya. Iya, lewat virtual. Sehat, Bu Itu Silvi, Mas di sana? sehat, alhamdulillah. Baru kemarin selesai nguji Mas Hasrul tuh, dia Iya, dokter ini fresh dokter. from the oven. Iya. Masih anget. Masih anget ya langsung nih. Jadi kita yang dapat ininya apa pertama kali dokternya nih, Bu ya, yang di Iya. sini rasain. Semoga ya bisa jadi ini ya Mas Asrul ya, batu loncatan lebih banyak, lebih baik lagi. Amin. Amin Ibu, malu saya sebenarnya ini. Oh, enggak lah. Enggak. Eh, Nanti ini Kak buat Cikra aja pengalaman lagi ceritain. nanti buat nyari kerja. Iya, betul sekali. Kak Cikra siap nih jadi manajernya, Dek. Ini Bu ada satu Setiawati lagi. sudah bergabung juga kah ini? Dokter Setiawati ya. Iya, Dokter Setiawati belum kelihatan. Ini ada Dokter Setiawati ada 2. Coba dimasukkan aja 2-duanya. Udah. Cuman belum ini, belum dibuka videonya. Kita sapa dulu Dokter Setiawati sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Bu Silvi. Selamat sore Dr. Setiawati, salam kenal. Kita sudah kenal loh Bu. Udah toh. Saya Saya masih kok pagi lupa. ini Bu. Gimana? Dulu waktu kompre diuji sama Bu Silvi. Alah ya Allah. Tapi Ini belum ujian ceritanya kita. hasil nih Bu. Ceritanya lagi reuni anak uji dan Iya, anak tapi Bu belum Silvi. ujian hasil Ah, ya. oke. Harusnya Bu Dokter Setiawati salam kenal dari saya. Kita belum pernah kontak ini Iya, sebetul Mbak sebelum. Cika, salam kenal. Iya, salam kenal juga. Terima kasih atas kesediaannya bergabung bersama kami, Dokter. Sama-sama. Bisa kita mulai. Dokter Setiawati ini baru pulang dari Prancis menguji biofilm pandemi Oh, kemarin. luar biasa. Hebat. Luar biasa. Iya, kemarin kena lockdown di sana. Oh, gimana di sana di Parisnya atau di sebelah mananya, Bu Dokter Saya di Setiawati? Poitiers-nya. Poitiers, kota kecil sih. Oh, di 3 Poitiers-nya. jam dari Paris. Iya. 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 Di Poitiers dulu itu ada dosen dari Universitas Tanjungpura namanya Kak Baiti kalau nggak salah. Kak Betty yang atau Kak Baiti ya namanya. Oh, ketemu sih. Farmasi iya. Ya, dari Tanjungpura banyak. Ada Pak Hari, Bu Nilam, Pak Bayu, Bu Indri. Oh, Kak Indri, iya. Iya, Bu Indri ketemu. Iya. Ya, jadi memang sore ini spesial buat Bu Silvi kayaknya karena kita dikumpulkan gitu kan. Ini produk-produknya Bu Silvi semua nih termasuk saya yang paling tua. Semoga bisa kolaborasi suatu hari nanti ya. Iya, amin amin. Harus seperti itu ya, Iya. Bu ya, karena Iya. sekolah S3 kan nggak hanya tentang gelar dan ilmu sainsnya aja gitu ya. Networking. Iya, betul. Kita tunggu nanti ini dokter hasilnya ya Bu Silvi ya. Let's see Iya, gitu. betul.
Saya belum ujian tapi Bu Silvi. Tapi kalau saya nggak tahu kalau di Prancis gimana ya. Tapi kalau di Belanda itu ujian tinggal formalitas aja. Saya nggak di Belanda, di UGM. Oh, di UGM, oh iya. Ya, Bu. Justru menegangkan kalau di UGM ini, Bu. UGM itu ujiannya tenanan. Ya, Mas Asrul ya, kemarin ya. Ya, Bu. Tapi sempat. Sempat, apa namanya, Bu. Los banget pas jam 2 jam setengahnya itu. Tapi keren jawabnya, bisa gimana ya, bisa efektif gitu. Daripada dulu waktu masih latihan-latihan itu jawabnya masih kemana-mana. Tapi kemarin itu langsung tek-tek-tek gitu. Cuma memang ada beberapa yang mungkin karena grogi jadi lupa sendiri bahwa ditulis di naskah. Biasanya emang suka gitu ya. Iya Bu, Alhamdulillah Bu. Besok minta diajari. Jadi Setiawati rencananya kapan ujiannya? Iya, mohon doanya Bu, bisa secepatnya. Amin. Amin. Yusul, Mas Asrul. Kita diajarin Irul besok. Iya. Mohon maaf, Ibu, kita agak molor ya. Sebentar ya, karena ada sesuatu. Nggak apa-apa. Hal. Ya. Ini nyantai kok, kan akhir pekan besok. Iya, betul-betul. Bu Dokter Setiawati lagi di mana ini? Berarti di Purwokerto ya, di Purwokerto atau di Jogja? Di Klaten. Oh, di Klaten. Iya. Di Klaten aman ya, Dokter Setiawati? Klaten, iya, alhamdulillah aman. Tapi ya kasusnya tetap ada terus sih. Iya. Di Surabaya lumayan, Bu Silvi. Kayaknya itu tergantung banyak enggaknya tesnya. Makin banyak iya, tes, benar. Otomatis juga makin ketahuan. Tapi iya. Kalau tesnya sedikit-sedikit, ya enggak ketahuan. Iya, benar-benar banget. Saking masifnya, jadi kelihatan kayak sampai merah merona menghitam, atau apalagi ya warnanya ya. Iya. Itu saking banyaknya. Iya. Justru daerah-daerah yang kasusnya sedikit itu dicurigai karena memang tesnya barangkali juga sedikit. Iya, betul. Kurang masif. Ya.
Selamat sore semuanya. Halo.
Selamat sore semuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sore hari ini kita akan melaksanakan webinar kefarmasian, yaitu forum sensing biofilm dan pengembangannya dengan narasumber, yaitu Dr. Sylvia Tanjung Utami, Magister Science. Beliau adalah akademisi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, juga penulis buku Mikrobiologi Farmasi. Dengan narasumber kedua yaitu Dr. Setiawati, Magister Science. Narasumber ketiga yaitu Dr. Hasrul Hamzah, Sarjana Farmasi, Magister Scientist. Dengan moderator kita pada sore hari ini yaitu Ibu Cikra Nurhamidah Safitri. Yang terhormat, pembicara satu yaitu Dr. Sylvia Tanjung Utami, Magister Science. Pembicara dua, Dr. Setiawati, Magister Scientist. Pembicara tiga, Dr. Hasrul Hamzah, Sarjana Farmasi, Magister Scientist. Yang terhormat, moderator kami pada sore hari ini yaitu Dr. Apoteker Cikra Ihda Nurhamidah Safitri, Magister Science. Kepada beliaunya, diskusi sore hari ini akan kami serahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia dan baik ini, kita semua bisa berkumpul dalam suatu forum ilmiah yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tentu karena temanya yang luar biasa sekali gitu ya. Jadi pada sore hari ini kita sudah bergabung dengan kurang lebih 285 partisipan yang sudah bergabung. Luar biasa sekali gitu. Karena tentu temanya ini yang sangat menarik sekali. Dan kita menghadirkan pembicara, narasumber yang luar biasa expert, tadi sudah dijelaskan di depan, ada Ibu Dr. Silvi, Magister Science dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, ada Bapak Dr. Hasyirul Hamzah, Magister Science, yang luar biasa sekali, kita menikmati dokter pertamanya, karena dua hari yang lalu beliau baru sah menjadi dokter. Kemudian yang ketiga, pembicara yang juga luar biasa dan bangga bagi kami bisa bersama beliau, yaitu Ibu Dr. Setiawati, Magister Science. Dan mudah-mudahan juga beliau segera menyusul dengan gelar doktornya tentunya. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita dengan tiga pembicara akan kita bagi menjadi dua termin, yaitu pembicara yang pertama Ibu Dr. Silvi, dilanjutkan dengan Bapak Dr. Hasyirul Hamzah. Kemudian yang ketiga adalah dengan Ibu Dr. Setiawati. Di mana nanti setiap setelah selesai sesi kita akan buka termin pertanyaan. Untuk termin yang pertama adalah tiga pertanyaan masing-masing. Setelah sesi berakhir semuanya hingga ketiga pembicara, kita akan buka sesi panelis. Kita bisa berdiskusi bersama, tidak hanya dengan satu pembicara saja. Demikian. Nah, untuk masing-masing pemaparannya adalah 30 sampai 40 menit ya, atau kita sepakati saja 30 menit, nanti kita akan sambung dengan tanya-jawab, karena saya rasa diskusinya nanti yang akan lebih jauh, lebih hidup, dan lebih banyak sharing ilmunya, seperti itu. Tentu sore hari ini tidak bisa berlangsung dengan lancar tanpa kita buka dengan doa. Mari kita buka dulu kegiatan sore hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kiranya kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekarang kita masuk di termin 1 gitu ya, dengan oke, ini hampir 300 partisipannya juga sudah naik. Termin 1 kita hadirkan pembicara kita yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Silvi, Magister Science dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Berikut saya bacakan kurikulum vitae dari beliau, karena beliau sudah hadir dari tadi. Dan beliau ini adalah penguji saya ketika saya doktor tahun 2018, luar biasa sekali.
Karena dari beliau akhirnya saya juga bisa menulis buku tentunya gitu. Oke. Coba share. Oke, Ibu Dr. Sylvia Utami Tunjung Pratiwi, Magister Sains. Beliau lahir di Surabaya. Oke, 15 Mei 1973. Oke, berarti sore hari ini ketika mengisi di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, rasanya pulang balik ke rumah ya, Bu Sylvia. Pulang kampung, ya. Pulang kampung. Oke, beliau saat ini tinggal di Condong Catur, Yogyakarta. Tertera di layar kita semua adalah alamat email beliau. Jadi barangkali ingin sharing apa pun, beliau ini orangnya luar biasa communicated dan humble sekali, jadi boleh nanti ingin cerita banyak dengan beliau. Kemudian beliau fokus di mikrobiologi, biologi sel, farmakognosi, dan biologi farmasi. Kemudian beliau juga aktif menulis dan aktif meneliti tentunya. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Udayana pada tahun 96, menyelesaikan master di Universitas Gadjah Mada tahun 2004, dan menyelesaikan doktoralnya di Leiden University Belanda tahun 2015 gitu. Dan di tahun 2015-nya beliau sudah mulai membimbing saya meskipun waktu itu sebagai penguji, tapi ilmu dari beliau luar biasa sekali. Hingga akhirnya saya juga sampai di Leiden juga tentunya. Kemudian beliau mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Kemudian organisasi profesi yang beliau ikuti, organisasi internasional di GA Society for Medicinal Plant and Natural Product Research sebagai anggota. Kemudian di Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia atau PERMI juga sebagai anggota. Kemudian beberapa list publikasi beliau luar biasa banyak sekali. Ini masih publikasi ya, belum penelitian dan pengabdian, yang saya rasa luar biasa banyak. Sebenarnya CV-nya tadi panjang, tapi saya ringkas. Dan ini nih beliau dengan karya Mikrobiologi Farmasi, buku wajib di farmasi, buku pegangan mahasiswa-mahasiswa farmasi dari D3 sampai S1. Dan Bu Silvi penggemarnya banyak sekali di anak-anak kami, karena anak kami selalu pegang buku itu gitu. Jadi luar biasa, makanya banyak yang hadir juga hari ini dari kelas mikrobiologi, karena harusnya hari ini daring gitu kan, ada kelas juga, kita arahkan ke sini. Kalau mau nonton siapa yang nulis buku mikrobiologi farmasi, harus join sore hari ini sama kita gitu. Oke, baik Bu Silvi dan teman-teman semua audiens yang ada di ruang Zoom maupun live YouTube yang hari ini hadir bersama kami. Sedikit saya lupa menyampaikan tadi di depan, hari ini adalah menjadi bagian 30 hari Akfar Berkarya dalam rangka Disnatalis Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo yang ke-11. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan mari kita tampilkan Bu Silvi, monggo untuk menyampaikan materinya 30 menit, kiranya nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya Bu Silvi ya, setelah itu kita sambung dengan diskusi. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Silvi, kami persilahkan waktunya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk memeriahkan acara Disnatalis di institusi Mbak Cikra ya. Saya langsung mulai saja dengan pemaparan. Coba saya screen share PowerPoint-nya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah ya? Sudah, bisa tampil. Oke, saya langsung saja untuk topik yang saya bawakan sore ini tentang quorum sensing dan biofilm mikroba. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang belum pernah dengar quorum sensing itu apa, atau mungkin sudah pernah dengar tapi masih asing, itu sebenarnya istilah quorum sensing ini adalah proses komunikasi yang ada di mikroba. Jadi komunikasi ini bisa antar spesies, ya intraspesies maksud saya, jadi antara bakteri dalam spesies yang sama, atau interspesies atau crosstalk, yaitu pada spesies bakteri yang berbeda, misalnya Escherichia coli dengan Staphylococcus atau dengan Salmonella, atau bahkan interkingdom, jadi bakteri dengan mikroba, maksud saya dengan makhluk hidup yang lain yang tingkatnya lebih tinggi, misalnya dengan jamur atau dengan tanaman bahkan, atau dengan manusia itu sendiri. Misalnya saya ambil contoh yang paling gampang itu crosstalk, interkingdom itu adalah simbiosis antara bakteri yang ada di pintil akar tanaman kacang-kacangan misalnya. Nah, komunikasi mikroba jelas berbeda dengan komunikasi
yang kita lakukan. Kalau yang di manusia itu komunikasinya dengan menggunakan bahasa ya. Jadi kita bicara bahasa tulisan atau lisan, kalian mendengar atau bisa membaca. Tapi kalau di mikroba itu dengan menggunakan sinyal kimia yang kita sebut dengan autoinducer. Jadi masing-masing sel mikroba itu dia otomatis akan menghasilkan senyawa kimia yang namanya autoinducer ini dilepaskan ke lingkungan dan nanti bakteri, sel-sel bakteri atau sel mikroba yang lain itu memiliki kepekaan atau sensitivitas kalau jumlahnya atau populasinya di suatu lingkungan itu sudah banyak. Otomatis autoinducer yang ada di lingkungan itu juga banyak. Jadi saya ambil contoh misalnya satu sel mikroba menghasilkan 10 autoinducer. Jadi kalau satu lingkungan ada 10 sel mikroba, otomatis di autoinducer yang ada di lingkungan itu ada 100. Jadi kalau berlipat ganda, otomatis autoinducernya juga berlipat ganda. Nah, sel mikroba ini memiliki sensitivitas untuk mengetahui bahwa densitas atau populasinya ini sudah cukup besar atau dianggap sudah mencapai quorum. Nah, inilah yang disebut dengan quorum sensing, sense bahwa densitas populasinya itu sudah mencapai quorum. Gitu. Nah, autoinducer yang ada di luar itu nantinya akan berdifusi masuk ke dalam sel kembali dan mengaktivasi transkripsi gen-gen target untuk berbagai aktivitas, misalnya untuk produksi metabolit sekunder. Ya. Jadi ini nanti akan masuk lagi dan mengaktivasi gen-gen spesifik yang mempengaruhi aktivitas dari mikroba tersebut. Sebagai contoh misalnya pada pembentukan pigmen pada Vibrio fisheri dan Vibrio harveyi yang bisa kita temukan di laut kalau pada malam hari, dia bisa berpendar, berfluoresen lautnya ini. Kenapa? Karena ada Vibrio fisheri dan Vibrio harveyi di sana yang bisa menghasilkan pigmen yang luminesen, yang berfluoresen. Dan kebetulan, kenapa dia bisa menghasilkan pigmen? Ini karena proses quorum sensing itu tadi. Jadi, gen atau ekspresi gen untuk produksi pigmennya dipengaruhi oleh proses komunikasi mikroba. Selain pembentukan pigmen pada Vibrio fisheri dan Vibrio harveyi, aktivitas yang lain juga dipengaruhi oleh komunikasi mikroba, misalnya kemampuan untuk bersimbiosis atau sifat virulensi dari mikroba, kemampuan berkonjugasi atau berkompetensi menghasilkan antibiotik, kemampuan untuk bergerak atau motil atau bersporulasi atau menghasilkan biofilm. Ini semua beberapa sifat-sifat yang dipengaruhi oleh proses komunikasi mikroba. Jadi kalau dalam kondisi sendiri satu sel, mikroba itu bisa jadi tidak virulen, tapi kalau bersama-sama dan akhirnya bisa berkomunikasi antar semuanya itu, dan akhirnya mereka bisa justru menimbulkan sifat yang virulen, yang patogen. Dan autoinducer sendiri bermacam-macam ya, jadi tidak hanya satu macam, tapi bisa macam-macam. Bahkan di dalam satu spesies bakteri yang sama itu bisa memiliki autoinducer yang berbeda-beda. Ambil contoh di sini Pseudomonas aeruginosa, dia punya AHL, tapi dia juga punya PKS di sini. Jadi ada berbagai macam. Ini beberapa contoh saja yang sudah pernah diteliti. Dari berbagai mikroba bisa dibaca di sini ya. Jadi kalau Aeromonas hydrophila misalnya punya AHL, kemudian Candida punya Parnesol dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali macamnya. Dan seperti kita kalau berkomunikasi ya, jadi ada imbal baliknya. Jadi kalau saya bilang A, nanti Mbak Cikra misalnya nanti nangkepnya B, atau saya bilangnya jelek, nanti Mbak Cikra juga membalas yang jelek. Sama juga komunikasi mikroba juga demikian. Jadi Pseudomonas aeruginosa ini sudah saya tandai yang beberapa yang kuning-kuning ini ya. Jadi Pseudomonas aeruginosa dia punya homoserin lakton. Autoinducer dari homoserin lakton ini kebetulan kalau di bersama-sama dengan Candida ini memiliki efek negatif untuk Candida, di mana filamen, proses pembentukan filamen dari Candida yaitu hifa misalnya itu dihambat oleh homoserin lakton dari Pseudomonas aeruginosa. Demikian juga Cis2 desanoic acid ini yang juga dihasilkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Ini juga menghambat atau merugikan Candida karena dia bisa merusak biofilm yang dihasilkan oleh Candida. Biofilm itu apa? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian
Sebaliknya, kandida punya farnesol, di mana farnesol ini juga berefek negatif untuk Pseudomonas aeruginosa, di mana dia bisa menghambat produksi autoinducer Pseudomonas aeruginosa yang PKS. PKS ini juga pasti berperan untuk pembentukan metabolit sekunder yang lain di Pseudomonas aeruginosa. Jadi ada hubungan timbal balik, ada efek dari masing-masing komunikasi mikroba. Ini baru ambil dua contoh mikroba ya. Padahal di alam, di tubuh kita itu mikroba itu tidak hanya satu, dua, tapi juga berinteraksi, bahkan interaksi dalam puluhan, bahkan ratusan mikroba dalam satu tempat. Nah, sekarang pentingnya kita mempelajari quorum sensing itu apa, atau mempelajari komunikasi mikroba itu apa. Saya merefer ke kenyataan bahwa sampai hari ini pun, sampai detik ini pun, penyakit infeksi itu masih menjadi leading, dikarenakan karena banyak nya resistensi mikroba terhadap antibiotik yang ada sekarang. Dan dengan mempelajari mekanisme komunikasi antar mikroba, harapannya adalah ini. Jadi kita bisa memahami bagaimana mikroba itu berkomunikasi satu sama lain, kemudian bisa memahami hubungan antara komunikasi mikroba ini dengan kejadian virulensi mikroba yang mengarah ke sifat patogenisitasnya. Jadi harapannya nanti ada strategi baru untuk mengatasi problem-problem penyakit infeksi ini sehingga tidak lagi menyebabkan atau timbul adanya resistensi terhadap antibiotik. Jadi pendekatannya sekarang dengan mencari senyawa-senyawa yang sifatnya antipatogenik. Nah, disebut dengan antipatogenik drug. Jadi dicari senyawa-senyawa yang tidak lagi sasarannya adalah membunuh sel mikroba, karena kalau membunuh berarti mikrobanya otomatis nanti akan bisa beradaptasi terus jadinya jadi resisten. Tapi membiarkan mikroba tersebut tumbuh, biar saja tumbuh, tapi yang diganggu adalah komunikasinya. Sehingga mikroba itu tidak bisa berkomunikasi dan akhirnya tidak bisa menghasilkan sifat-sifat yang mengarah ke virulensi seperti misalnya tadi pembentukan pigmen, kemudian motilitas, kemudian menghasilkan toksin, menghasilkan biofilm, dan lain sebagainya. Jadi keuntungannya mempelajari senyawa-senyawa yang sifatnya bisa merusak atau mengganggu komunikasi bakteri yang disebut dengan quorum quenching ya, itu adalah untuk bisa mengurangi atau menghilangkan sama sekali virulensi dari bakteri dan juga mengurangi timbulnya resistensi terhadap antibiotik yang ada sekarang. Penelitiannya sebenarnya gampang, kalau sesusah gampang ya sebenarnya. Untuk penelitian dasar ya, untuk mencari atau screening senyawa-senyawa yang memiliki kemampuan untuk quorum quenching. Jadi biasanya kita pakai mikroba indikator. Paling gampang itu adalah kita mencari mikroba indikator yang memang dia kelihatan menghasilkan sesuatu yang merupakan bentuk atau hasil dari komunikasi, misalnya pigmen, pembentukan pigmen. Di sini saya ambil contoh, biasanya yang dipakai adalah Chromobacterium violaceum. Dia warnanya ungu karena dia menghasilkan pigmen ungu, sehingga ini dari proses komunikasi ya. Jadi kalau komunikasinya nggak ada ya berarti dia tidak akan menghasilkan pigmen ungu. Jadi kalau di strik atau ditumbuhkan di media ya warnanya kuning seperti biasa, kalau seperti kita menumbuhkan mikroba yang lain seperti Escherichia coli misalnya. Ada juga mutan strain dari Chromobacterium violaceum, di sini dia tidak bisa menghasilkan pigmen, tapi kalau kita induksi dengan autoinducer misalnya AHL kita tambahkan dalam media pertumbuhan, dia jadi mampu menghasilkan pigmen. Ini salah satu mikroba indikator yang biasa kita pakai. Yang lain adalah ini, Agrobacterium tumefaciens. Ini juga pigmen. Gampang. Jadi saya ambil contoh dari protokol dari McLean 2004 ini ya. Ini dia kita meletakkan saja satu simplicia, misalnya kita punya tanaman sereh misalnya ya, kita letakkan dalam petri, kemudian kita tuangkan di sana media pertumbuhan yang sudah ditumbuhi oleh Agrobacterium tumefaciens atau Chromobacterium violaceum atau mikroba indikator yang lain yang mudah diamati misalnya untuk pembentukan pigmen. Kemudian kita inkubasi. Dan besoknya kita lihat ada tidak pertumbuhan mikroba di sekeliling simplicia yang kita uji, tapi dia tidak bisa menghasilkan pigmen seperti ini.
yang paling luar ini yang dia bisa menghasilkan pigmen, tapi yang di sekeliling ini dia tumbuh tapi pigmennya nggak terbentuk. Artinya apa? Artinya adalah komunikasi mikroba di sini, Agrobacterium tumefaciens ini dihambat sehingga dia bisa tumbuh tapi pigmennya nggak terbentuk. Pigmen ini beberapa dalam beberapa mikroba ini juga sekaligus toksin ya. Jadi ini paling mudah diamati. Atau kita pakai sumuran. Jadi kita masukkan saja misalnya ekstrak tanaman atau minyak asiri, kemudian kita inkubasi, kemudian kita lihat ada tidak pertumbuhan pigmen di sekeliling sumuran tersebut. Contoh yang ini yang tidak ada aktivitas apapun. Yang ini ada pertumbuhan di sekeliling sumuran, tapi dia tidak terbentuk pigmen. Artinya dia memiliki aktivitas quorum cleansing. Ini dua-duanya ada. Jadi di sini ada zona jernih sekali, berarti antibakteri ya membunuh, tapi yang di sebelah sini dia tumbuh selnya, tapi hanya pigmennya saja yang dihambat. Yang D ini yang completely clear, jadi membunuh ya antibakteri ini yang sekarang sudah dihindari karena men-trigger untuk resistensi bakteri. Nah, ini contoh yang lain. Jadi dalam satu petri yang besar ya bisa di-screen banyak senyawa untuk quorum quenching. Contoh yang lain lagi, kalau kita kesulitan untuk mencari strain mikroba indikator yang berpigmen seperti tadi, kita bisa cek untuk quorum quenching ini ke aktivitas motilitasnya, pergerakannya. Otomatis yang bakteri yang digunakan adalah harus bakteri yang motil. Misalnya kalau Staphylococcus aureus itu tidak punya flagella ya, tidak motil, jadi tidak bisa digunakan. Jadi yang dipakai adalah yang motil, misalnya Pseudomonas itu jelas punya flagella, itu bisa digunakan. Dan ada beberapa tipe motilitas yang sudah diketahui, diteliti, tapi yang paling sering ini yang diteliti adalah yang swimming, twitching, dan swarming. Bedanya apa? Swimming dan swarming ini adalah pergerakan bakteri menggunakan flagella. Kalau swimming itu pergerakan sel tunggal di area yang cukup cair. Jadi di sini kita hanya main konsentrasi agar. Jadi kalau di uji swimming untuk motilitas swimming itu agar media agarnya sangat-sangat konsentrasinya sangat-sangat rendah. Swarming itu agarnya agak kental ya, konsentrasi agarnya agak lebih banyak, dan ini adalah pergerakan bersama-sama, kelompok. Jadi swarming itu di-trigger oleh quorum sensing. Twitching itu bukan oleh flagella, tapi oleh pili. Jadi dia pergerakannya seperti bayi itu ya, merangkak. Jadi pilinya berkontraksi, kemudian mendorong sel bakteri ini untuk bergerak dan ada di permukaan dari suatu media, suatu alas ya, bisa petri atau apa. Ini yang tiga ini yang biasa kita lakukan, sudah banyak penelitian. Jadi hanya main di konsentrasi agar. Kalau yang A ini adalah contoh untuk uji di swimming motility, jadi bisa dilihat di sini media yang agar yang digunakan konsentrasinya sangat rendah, hanya 0,3%. Normalnya kalau kita menumbuhkan mikroba itu pakai agar 2% ya kalau di lab. Tapi kalau untuk uji motilitas itu kita main di konsentrasi agar direndahkan. Jadi karena swimming itu medianya harus cair, jadi konsentrasinya 3%. Kita bisa lihat karena pergerakannya tadi yang swimming single cell, mulus ya, jadi kayak kita berenang di air aja, di kolam renang itu, jadi pergerakannya bisa lancar, bisa mulus. Ini yang paling kanan, ini adalah yang untreated, jadi tidak diberi perlakuan apapun, sedangkan yang tiga ini, sebelah kiri ini adalah yang diberi perlakuan dengan minyak asiri masoi ini dengan kadar yang berbeda-beda. Ini yang paling kiri sendiri ini yang paling tinggi, kemudian lebih rendah. Nah, yang ini yang swarming. Jadi swarming ini konsentrasi agarnya lebih pekat sedikit, 0,5%. Kalau swimming 0,3, ini 0,5. Dan otomatis kalau seperti kita berenang di kolam lumpur misalnya agak pekat sedikit, lebih sulit kalau kita berenang sendiri dibanding kalau berenang bersama-sama. Nah, swarming adalah pergerakan bersama-sama dipengaruhi oleh quorum sensing.
twitching karena dia di permukaan, jadi ada di dasar di sini. Jadi agak berbeda dengan swimming dan swarming, tetap masih main konsentrasi agar. Di sini agarnya 1%. Tapi kalau di sini itu inokulasi mikrobanya hanya di permukaan media, jadi ditotolkan saja. Kalau yang di sini ditanam, jadi ditusukkan sampai ke dasar petri, kemudian diinkubasi, kemudian besoknya medianya harus dibuang, dan untuk bisa melihat seberapa besar pergerakan sel di dasar petri itu kita warnai biasanya dengan kristal violet. Dan di sini bisa dilihat yang untreated cell pergerakannya cukup besar, sedangkan yang di treated sangat-sangat kecil pergerakannya. Nah, ini adalah contoh uji untuk melihat apakah suatu senyawa yang kita miliki memiliki aktivitas quorum sensing. Dalam hal ini kita ujikan ke motilitas, kita lihat hambatan di motilitasnya. Ada juga pengujian untuk quorum sensing ini terhadap biofilm. Nah, kalau belum ada yang belum pernah dengar istilah biofilm itu apa, barangkali gambar di sini bisa sedikit memberi gambaran sebenarnya biofilm itu apa. Jadi ini adalah ini satu sel mikroba yang titik ini ya. Jadi kalau sebegini kumpalan-kumpalan ini berarti adalah jutaan miliaran sel mikroba yang berkumpul jadi satu. Nah, ini ada dua warna, hijau dan merah. Yang hijau ini kebetulan diwarnai, memang yang hijau ini menunjukkan sel hidup, yang merah ini menunjukkan sel yang mati, dan ini pengamatannya menggunakan CLSM, confocal laser scanning microscope. Kalau kita lihat pakai SEM, penampakannya jauh lebih jelas karena tiga dimensi. Ini juga contoh biofilm, saya ambil dari salah satu jurnal, ada di daftar pustaka nanti. Ini adalah Staphylococcus pneumoniae yang ada di bronkial, sel epitel bronkial. Kita bisa lihat ya, ini namanya biofilm. Mulai dari perbesaran kecil sampai perbesaran besar. Nah, pertanyaannya dari gambar yang tadi, sebenarnya biofilm itu apa dan mengapa kita harus peduli sama biofilm? Efeknya biofilm apa? Bagaimana dia dibentuk? Apakah bisa dihilangkan? Nah, itu banyak-banyak pertanyaan yang akan mengarah ke sana. Jadi biofilm itu kalau ada yang masih berpikiran bahwa di alam itu mikroba itu ada satu sel, kemudian dia berenang-renang bebas gitu ya di alam, itu salah kaprah. Karena sebenarnya di alam itu mikroba tidak berada dalam satu sel, tapi cenderung untuk berkumpul bersama-sama, tidak hanya satu spesies, tapi berbagai macam mikroba dalam dia menempel pada suatu permukaan yang lembab, ya harus ada airnya. Kemudian akan membentuk struktur layer, jadi membentuk lapisan-lapisan sampai begitu kompleksnya, sampai suatu saat nanti dia akan pecah dan akan membentuk menginvasi lokasi yang baru dan membentuk biofilm yang baru. Nah, keuntungan mikroba untuk tumbuh dalam bentuk biofilm dibanding bentuk planktonik, planktonik itu yang sel sendiri ya, ini jadi mendapatkan nutrisinya jauh lebih mudah karena bersama-sama. Untuk proteksi, karena dalam biofilm tadi ada gambarnya ya, jadi ini dilapisi oleh lapisan pelindung, matriks eksopolisakarida di luarnya itu dilindungi, jadi lebih kebal terhadap kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, misalnya kurang kekeringan, kemudian kalau ada bahan-bahan kimiawi yang bisa membunuh mikroba, dia lebih lebih aman. Kemudian karena ada pelindungnya juga penetrasi terhadap dari senyawa-senyawa yang tidak memungkinkan untuk atau merugikan pertumbuhan itu juga jadi lebih aman juga. Kemudian karena dia ada di dalam suatu kumpulan, otomatis ada keterbatasan nutrisi, oksigen dan sebagainya, sehingga kecepatan pertumbuhan itu akan lebih lama. Kemudian karena dia juga ada dalam satu kumpulan, ada banyak mikroba di sana, sel-sel mikroba, ada satu sel yang mungkin memiliki resistensi gen, ini otomatis akan sangat mudah untuk menularkan sifat ini ke sel-sel yang di sekeliling. Dan sel yang paling dalam itu biasanya sifatnya dorman karena kekurangan oksigen, kekurangan makanan dibanding sel-sel yang paling luar, sehingga dia cenderung untuk menjadi sel persister atau sel dorman. Kerugiannya karena dia satu kumpulan, otomatis bahan buangannya yang ngumpul di situ, dan akses oksigen dan nutrisi kalau makin dalam juga makin berkurang, itu kerugiannya. Kita temukan biofilm di mana? Paling gampang di gigi.
Ada yang kalau weekend, besok weekend ya, kemudian malas-malasan bangunnya siang aja. Habis subuh tidur lagi, bangunnya jam 2 siang, ah nanggung jam 4 sore nanti aja mandinya. Kemudian kadang-kadang kita merasa giginya kok tebel ya, belum sikatan dari pagi. Nah itu adalah biofil, paling gampang. Atau kalau di kamar mandi ada yang kos di sini mungkin malas bersihin kamar mandi itu, dindingnya sudah mulai ada yang lapisan pink-pink itu yang licin, kemudian bikin kepleset, itu adalah biofil. Atau di contact lens, kalau dia yang pakai contact lens. Jarang dibersihkan, kemudian ada lendir-lendirnya. Itu adalah biofilm. Gampang sekali dicari di lingkungan. Di dalam tubuh kita tersebar mulai dari mulut sampai kaki. Jadi ini contohnya ya, jadi di luka, kemudian yang secara otomatis ada itu di saluran kemih. Kemudian kalau kita pakai implan, itu misalnya di IUD, kemudian di kateter, kontak lens, dan sebagainya. Contoh-contoh dari biofilm. Dan tidak hanya satu spesies mikroba, tapi kumpulan dari berbagai macam mikroba, contohnya yang di dental ini saja, yang bikin plak gigi. Bisa dihitung sendiri, ini yang mayoritas, belum lagi yang minoritas. Kemudian yang di kateter ini beberapa contoh yang utama yang menyebabkan biofilm pada kateter. Demikian juga yang di IUD dan sebagainya. Bisa dibaca sendiri nanti ya. Nah, tapi kalau memang untuk kesehatan, biofilm ini merugikan. Sangat-sangat merugikan ya, karena mempengaruhi virulensi dan patogenisitas. Tapi kalau untuk industri bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau mikroba tersebut menghasilkan antibiotik, otomatis biofilm ini diharapkan ada. Komunikasi ini harus dibaguskan. Supaya apa? Supaya dia bisa menghasilkan maksimal antibiotik. Tapi kalau kesehatan sebaliknya ya, karena hampir semua infeksi itu disebabkan oleh biofilm, dan justru bagaimana kita bisa menghilangkan atau mencegah terbentuknya biofilm ini, karena adanya matriks pelindung tadi, biofilm ini 1000 kali lebih resisten dibanding kalau kita memberikan antibiotik untuk ke sel yang planktonik. Padahal di alam itu sel selalu berada dalam keadaan biofilm. Jadi ini ya, penetrasinya jauh membutuhkan waktu lebih lama, 24 jam. Padahal dalam waktu 24 jam belum tentu obatnya masih aktif. Atau ini, jadi penetrasinya tidak maksimal karena biofilmnya terbentuk clumps ya. Jadi bisa tidak tepat sasaran. Dan antibiotik yang bisa ya hanya untuk yang non-growing cell. Jadi yang untuk sel yang dalam posisi stasionari ini, karena sel dalam biofilm growth rate-nya sangat-sangat rendah. Jadi ini ya. Jadi cenderung dormant dan low activity. Jadi kalaupun ada, kalau di antibiotik biasa ya hanya menyasar yang di sini, itu pun kalau bisa menembus lapisan pelindung yang coklat ini. Nah, untuk protokol uji biofilm banyak sekali ya, bisa diklik salah satu. Intinya adalah kita berbeda menguji biofilm dengan planktonik. Kalau planktonik itu yang dicari adalah KHM, KBM. Kalau biofilm yang dicari adalah kadar eradikasi biofilm. Jadi biofilmnya sudah terbentuk. Kemudian bagaimana, apakah suatu senyawa itu bisa mendobrak biofilm ini jadi pecah, hilang, atau menghambat perlekatannya atau pembentukan biofilm seterusnya. Jadi MBIC atau MBSC. Ini yang diuji. Protokolnya banyak ya, tadi sudah saya sebutkan. Intinya ini, saya ambil contoh dari fungal, dari Pierce ini. Jadi kalau uji mikroba antibiotik itu senyawa uji dengan mikrobanya kita tumbuhkan sama-sama, kemudian kalau dilusi ya terutama, kemudian kita inkubasi dan kita lihat besok keruh apa enggak. Kalau keruh berarti ada pertumbuhan mikroba, tidak ada aktivitas. Kalau enggak keruh, jernih berarti ada aktivitas antibiotik. Tapi kalau biofilm tidak, jadi kita tumbuhkan dulu mikrobanya di tabung misalnya, kemudian setelah itu kita buang, kemudian biofilm itu pasti melekat di permukaan ya. Jadi kita buang isinya, kemudian kita beri senyawa uji, kita inkubasi lagi, nah setelah itu baru diwarnai. Kira-kira seperti ini. Jadi paling sering itu pakai 96 Bell's polystyrene micro plate ini. Jadi biofilm itu menempel pada permukaan permukaan substrat ini ya, permukaan tempat kita menumbuhkan biofilm.
Jadi setelah diwarnai akan kelihatan cincin-cincin seperti ini. Kalau ini diwarnai kebetulan pakai kristal violet, bisa juga pakai MTT atau STT. Jadi kalau kristal violet itu kan mewarnai seluruh sel hidup ya. Jadi kalau makin pekat begini berarti selnya banyak, berarti biofilmnya cukup tebal dibanding yang ini. Ini yang paling gampang. Ada juga model lain pakai PEG lids atau Calgary device. Di Indonesia ini agak sulit itu membelinya ya. Jadi masih hampir tidak pernah, saya belum menemukan yang paling sering ini pakai ini. Tapi prinsipnya hampir sama. Jadi pakai mikrotiter dilusi, pakai mikrodilusi, kemudian ini PEG lids-nya ditempelkan di sini, kemudian biofilmnya dibiarkan tumbuh di sini. Kemudian baru dipaparkan senyawa di situ. Atau pakai CDC reaktor, ini di flow cell ya istilahnya. Jadi biofilmnya ditumbuhkan pada tempat kecil ini, tapi medianya diganti terus, jadi fresh terus. Tuh. Jadi ini untuk melihat biasanya, ini juga sama, biofilm misalnya ada di alam, misalnya di saluran pipa saluran air misalnya, karena alirnya airnya ngalir terus. Atau kalau kita ingin meniru kenyataan sesungguhnya yang di alam, misalnya di dental, itu biasanya kita juga pakai gigi. Jadi ada gigi yang patah, misalnya yang tanggal, itu kita tambahi saliva, itu kemudian kita tumbuhkan biofilm di sana. Itu untuk meniru keadaan sebenarnya. Nah, untuk deteksinya bagaimana? Paling gampang, bisa pakai indirect, jadi tidak langsung. Pakai GCMS atau APAC, bisa juga pakai direct. Ini yang paling gampang pakai direct, jadi pakai mikroskop. Ya. Bisa juga pakai DNA, tapi biasanya pakai mikroskop. Bisa pakai CLSM, jadi ini mikroskopnya bisa scan layer per layer, kita sendiri yang tentukan berapa ukurannya. Jadi misalnya biofilmnya tebalnya segini, kita bisa lihat mulai dari permukaan sampai dasar. Harus diwarnai juga, jadi ada bisa membedakan mana sel yang hidup dan mana sel yang mati. Hasilnya kira-kira seperti ini, jadi ada clumps atau kumpulan gumpalan biofilm dua ini bisa kita amati yang kanan itu tiga dimensinya, jadi yang merah itu sel yang mati, kemudian yang hijau itu sel yang hidup. Nah ini juga kumpulan biofilm yang lain yang bisa secara tiga dimensi, mulai dari yang kiri yang paling atas, kemudian yang paling kanan ini yang paling dalam. Jadi sel yang dorman, yang cenderung dianggap mati ya. Nah ini juga contoh lain dari biofilm dari CLS, dia dari CLSM. Ini yang dengan SEM. Jadi memang tidak bisa melihat sel yang hidup dan mati bagaimana, tapi morfologi biofilmnya bagaimana, kompleksitas biofilm di dalamnya, sel-selnya bisa dilihat di bawah SEM. Yang lainnya pakai DNA atau RNA, ini agak sulit. Dan untuk meng-compare mana yang lebih baik, itu agak sulit juga. Jadi tergantung dari surplusnya, kita punyanya apa, yang mudah dilakukan apa, dan cukup untuk menggambarkan biofilm itu sudah cukup. Sekarang yang banyak dilakukan ini adalah ini, jadi ex vivo. Jadi pakai tadi ya, tissue atau organ, misalnya tadi saya beri contoh juga, pakai gigi. Atau kita usahakan in situ-nya pakai in vivo, jadi pakai hewan uji. Nyatanya gimana tuh kalau di dalam inang sebenarnya. Nah, sekarang yang banyak dikembangkan adalah zebrafish. Nanti hari Senin, Bu Cikra ya akan bicara tentang buku, membedah bukunya tentang zebrafish. Nah, ini hewan uji yang kebetulan kalau di ASEAN itu masih sangat jarang, apalagi di Indonesia, sependek sepengetahuan saya itu baru di ITB, itu pun belum standar. Dan di UGM ini sedang mengembangkan, mohon doanya aja supaya labnya segera bisa dibangun, sekarang ada lagi proses pembangunan, supaya bisa dimanfaatkan ini uji dengan menggunakan zebrafish. Ini zebrafish. Jadi ikannya kecil kayak ikan wader itu ya, 3 cm saja, garis-garis. Embryonya ini transparan. Dan bisa diamati mulai dari telurnya keluar itu sampai berapa jam itu setelah jadi embrio. Jadi pembentukan organnya itu benar-benar bisa diamati pakai mikroskop, light mikroskop biasa aja sudah bisa diamati ini. Jadi kalau misalnya uji toksisitas misalnya dengan menggunakan zebrafish ini, kita berikan suatu senyawa, kemudian senyawa itu ternyata mempengaruhi pembentukan jantung misalnya.
Nah, karena zebrafish ini genomnya 90% lebih serupa dengan genom manusia, maka otomatis kalau ada kerusakan pada jantung akibat pemberian senyawa tersebut, jantungnya zebrafish, otomatis kalau senyawa tersebut diberikan ke manusia pasti memiliki efek yang sama. Nah, itu beda dengan kalau kita menggunakan mencit, belum tentu sama, dan mencit itu maintenance-nya jauh lebih sulit dan mahal dibanding zebrafish. Kalau zebrafish ini cuma 3-4 bulan, kalau mencit bisa lebih. Dan sekali bertelur 300-400 telur, jadi bisa kita manfaatkan. Jadi kalau untuk uji biofilm misalnya, kita masukkan saja, suntikan saja mikroba di situ, kemudian kita amati mikrobanya ini menginfeksi organ yang mana. Kemudian kalau kita beri suatu senyawa, apakah berkurang atau tidak infeksinya, atau malah menyebabkan defect di organ tersebut. Jadi sangat-sangat banyak info yang bisa kita ambil dengan menggunakan hewan uji zebrafish. Nah, pertanyaannya tadi sudah biofilm untuk bakteri dan fungi. Apakah virus bisa membentuk biofilm? Sekarang lagi musim COVID ya. Apakah COVID SARS-CoV-2 itu bisa membentuk biofilm di dalam tubuh? Kemungkinan besar bisa, karena virus itu bisa membentuk biofilm. Tapi penelitian tentang virus, biofilm virus ini memang masih relatif baru, baru 2010 ke atas. Yang baru ditemukan itu pada HTLV-1, jadi dia bisa membentuk suatu gumpalan di permukaan sel yang memungkinkan sel ini, sel yang terinfeksi virus ini mudah untuk menginfeksikan virusnya ke sel-sel sehat lainnya di sebelahnya. Kemudian yang lain pada PAK, sudah Mas Adi Junosa, yang pada pasien cystic fibrosis ini juga demikian, pas bakterinya dihilangkan, ternyata bakteriofag yang tersisa ini mampu membentuk biofilm dan membentuk cystic fibrosis. Jadi ternyata tetap bisa menghasilkan biofilm. Tapi kebalikannya, ternyata fag juga bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan biofilm. Nah, ini menjadi target riset saat ini. Jadi menggunakan fag-fag yang sifatnya bisa melisiskan sel bakteri untuk bisa mendobrak biofilm. Selain itu juga otomatis mencari senyawa-senyawa yang bisa menghalangi pembentukan biofilm dan bisa mendobrak biofilm itu. Misalnya pakai antimikrobial peptide atau senyawa produk alam yang lain, enzim misalnya dan sebagainya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya berikan adalah penting bagi kita untuk bisa memahami komunikasi mikroba dan efeknya, terutama kalau itu ke arah virulensi dari mikroba. Ya. Dan banyak sekali senyawa-senyawa alam yang kita punya sekarang yang memang belum dieksplor lebih jauh untuk quorum quenching-nya. Kalau untuk antibakterinya banyak, tapi kita mencarinya sekarang arahnya ke quorum quenching untuk mereplace antibiotik yang sudah ada. Dan studi yang ke arah molekuler, misalnya bagaimana suatu senyawa itu bisa langsung ke target ke molekulernya, ke PGS-nya misalnya, atau ke AHL-nya, jadi bukan lagi ke seluler. Itu yang sekarang banyak mulai diarahkan. Nah, demikian pemaparan dari saya. Semoga ini bisa menambah wawasan, dan kalau ada pertanyaan, monggo, saya terbuka sekali. Punya juga tidak cukup, nanti bisa dilanjutkan offline ya, bisa lewat email atau WhatsApp, mau silakan. Terima kasih Mbak Cika, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Bu Silvi atas pemaparannya, luar biasa sekali. Dan menginspirasi tentunya. Jadi sedikit informasi Bu Silvi ya. Jadi sepertinya sependek pengetahuan saya juga, penelitian tentang biofilm, terutama yang yang quenching ya, itu masih memang sedikit gitu. Nah, jujur aja ini ada kemarin tuh ngobrol-ngobrol dengan salah satu dosen dari UIN Malang, dengan sejawat saya di apoteker, namanya Apoteker Wirda. Beliau ini juga sedang akan melanjutkan studi dan akan mengambil penelitian tentang biofilm juga gitu. Sehingga memang topik ini sangat dinanti-nanti oleh teman-teman di Jawa Timur khususnya, setahu saya, karena saya di Jawa Timur, Bu Silvi, gitu. Jadi mudah-mudahan sore ini memberikan pencerahan. Di sini sudah muncul Q&A-nya, ada dua. Barusan tadi Bu Wirda juga sudah menghubungi saya, nanti Bu Wirda bisa
join langsung aja, bisa dibuka mikrofon sama videonya biar lebih afdol. Barangkali nanti Bu Silvi diundang jadi penguji luarnya, boleh juga ini nanti. Boleh, boleh. Surabaya. Dan rencananya boleh, di Surabaya. Boleh. Oke, boleh saudara Terry untuk membacakan Q&A-nya, monggo. Pertanyaan pertama dari Kak Galo Anjani. Ini assalamualaikum, saya Galo Anjani Garnisa Putri dari Stikes Mitra Keluarga, izin bertanya. Ini nih Bu, bagaimana cara membedakan adanya biofilm dan mikroba yang ada di dalam tubuh kita? Dan apakah pemakaian antibiotik sangat dianjurkan dalam penyembuhan biofilm di dalam tubuh? Jika ada, obat apa yang sebaiknya digunakan untuk mengurangi infeksi biofilm di dalam tubuh? Terima kasih. Stikes Mitra Keluarga ini kalau boleh tahu dari Bekasi ya? Kita yang jauh-jauh dari Bekasi. Iya. Ini pertanyaan langsung dulu. Dijawab atau tunggu pertanyaan selanjutnya? Satu dulu Bu, langsung dijawab. Oh, nanti kita sambung pertanyaan kedua lagi. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya Mbak Galu Anjani ya. Jadi bagaimana cara membedakan biofilm dan mikroba ya dalam tubuh? Mikroba itu juga biofilm itu juga mikroba Mbak. Jadi maksudnya mungkin membedakan antara sel yang tunggal planktoni dengan biofilm. Agak sulit ya karena saya bisa pastikan bahwa di dalam tubuh kita tidak ada mikroba yang atau bukan tidak ada ya. Jadi hampir semua mikroba dalam tubuh kita pun kondisinya dalam bentuk biofilm, bukan dalam single cell planktonik ya. Dan bagaimana mengobati infeksi biofilm, apakah dengan antibiotik? Sejauh ini ya hanya itu, karena untuk menemukan senyawa-senyawa yang sifatnya quorum quenching itu memang belum banyak ya, penelitiannya baru ke arah sana. Kalaupun sudah ada itu saya temukan itu dari Delicia pulchra, saya lupa senyawanya itu. Vanilin juga, itu bisa untuk quorum quenching, hanya saja karena berat molekul senyawanya cukup besar, sehingga tidak bisa digunakan untuk kandidat obat. Karena salah satu syarat kandidat obat itu kan ada lima syarat itu ya, lima syarat untuk kandidat obat, nanti antara lain berat molekulnya harus tertentu, harus kecil. Nah, itu nggak bisa. Nah, kemudian harus tidak toksik, dan sebagainya, itu masih toksik. Terhadap manusia ya. Jadi so far pengobatannya kalau kita mengalami infeksi yang disebabkan oleh mikroba dan pasti itu karena biofilm, dalam bentuk biofilm ya pakai antibiotik, hanya saja memang antibiotiknya harus satu cure dikonsumsinya. Jadi kalau diberi dosis oleh dokter sekian itu harus dihabiskan, karena kalau tidak nanti sedikit-sedikit makannya ya, konsumsinya nanti mikrobanya jadinya resisten gitu. Jadi dia sudah peka, sudah kebal, dapat ini lagi, jadi dia bisa menghasilkan mekanisme adaptasi, tapi harus satu cure. Itu ya yang bisa saya jawab. Demikian, Mas. Iya, bagus sekali. Mungkin itu yang sering kita temukan ya, Bu. Karena selama ini orang menggunakan obat, antibiotik, bukan pada saya agak sakit sedikit langsung pakai antibiotik. Nah, itu kan yang resisten atau ini. Iya, yang perlu dirubah dalam jawaban Bu Silvi tadi adalah biofilmnya itu yang dikembangkan dalam ininya, yaitu quorum sensingnya. Jadi iya. Komunikasinya itu. Komunikasinya, supaya dia tidak bisa membentuk biofilm, supaya nggak bisa ngumpul. Jadi kayak manusia lah, mikroba itu kan makhluk hidup juga kayak kita. Iya. Jadi kalau kita makan, dia juga makan. Kita tidur, dia juga tidur. Dia beradaptasi kita juga. Kita gosip, dia juga. Gitu. Jadi sama aja. Kita cenderung hidup di kampung misalnya ya, kita berkumpul di kampung, kan nggak ada orang yang mau hidup sendiri di tengah hutan. Nah, mikroba juga demikian, nggak ada yang mau hidup planktonik sendiri, single cell. Dia cenderung untuk berkumpul. Nah, berkumpul ini kan dia berkomunikasi. Nah, gimana caranya supaya dia kumpul aja nggak apa-apa, tapi nggak komunikasi gitu. Jadinya nggak gosip, nggak bikin yang jelek-jelek gitu. Nggak intinya itu. Efek ya Bu, iya benar. Betul. Ya. Untuk pertanyaan kedua, mari kita lihat dari
saudara Silvi. Sorry, maaf Bu Silvi. Saudari saudara Korinda. Korinda, ya. Iya. Selamat sore Bu Silvi. Saya Korinda selaku mahasiswa baru di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang Anda paparkan mengenai biofilm. Nah, tadi dikatakan bahwa biofilm bisa seperti lendir yang dapat ditemukan salah satunya di mulut. Contohnya yaitu gigi yang belum disikat rasanya lebih tebal. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan antara biofilm yang terkandung di gigi yang belum disikat dengan air liur yang memang sudah terkandung di mulut kita? Kan sama-sama lendir, Bu. Terima kasih. Gini ya, Korinda ya, pertanyaannya bagus, kritis. Biofilm itu harus nempel di satu permukaan. Itu prinsipnya. Jadi nggak mengalir. Biofilm itu selalu nempel. Jadi kalau di air, misalnya di got gitu ya, biofilm itu yang nempel di dinding-dindingnya got. Jadi bukan di airnya got. Di mulut kita, biofilm itu nempel di gusi, di gigi. Jadi bukan air liurnya, bukan di air liur. Ada mikroba di air liur. Mikroba itu menempel di gigi. Itu nantinya bikin biofilm. Gitu ya. Iya. Mungkin yang dimaksud itu kan lendirnya itu, Bu. Jadi kan kalau biofilm kan tergantung permukaannya yang Bu Silvi. Iya, betul. Kan. Jadi ya, lendir tapi harus nempel di permukaan, itu biofilm. Kalau lendirnya ngalir, misalnya di air, ya itu bukan biofilm atau belum menjadi biofilm gitu. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin ada dari YouTube. Bentar saya carikan dulu. Dari saudara Maratu Soliha, yaitu pertanyaannya, sekarang untuk pasien positif ada terapi obatnya oseltamivir, padahal pasien tersebut tidak ada gejala yang berhubungan dengan obat oseltamivir. Apakah ada pengaruhnya untuk pasien itu? Bagaimana cara kerja obat tersebut? Mohon maaf untuk yang topik ini yang mungkin nanti bisa Dokter Setiawati yang dokter sekarang yang memang dokter untuk menjawab ya. Jadi saya belum bukan kompetensi saya untuk menjawab, mohon maaf. Jadi nanti bisa langsung ke Dokter Setiawati. Iya. Betul Bu Silvi. Jadi pertanyaannya masih dikip, makanya tadi harus kita panel gitu ya. Kadang udah tahu topiknya langsung udah punya angan-angan yang mau ditanyain gitu. Tapi satu hal yang saya luar biasa Bu Silvi ya, memang harus diluruskan lagi gitu ya ke teman-teman atau ke masyarakat gitu, bahwa planktonik dari bakteri tadi itu yang membuat menyerang, nggak bisa kalau single factor nyerang kita, istilahnya begitu ya Bu Silvi. Iya betul, kalau cuma satu itu nggak ngefek Mbak, gak harus ngefek, sama-sama. Iya, betul. Dan itu tadi harus ada komunikasi gitu ya. Betul, iya. Betul lah, itu yang harus dikaji lebih jauh juga nanti supaya akhirnya menemukan obat-obat yang yaitu menggantikan obat-obat yang dari zaman kapan itu seperti itu. Iya, betul. Nah, oke. Baik Bu Silvi, ini terima kasih sekali sore hari ini, tapi mohon untuk tetap stay bareng kita, enggak apa-apa ya Bu Silvi, ini harus pulang kantor enggak ya? Nah. Oh enggak, baik. Ini kadang soalnya kalau kita live gitu ya, pertanyaannya itu di akhir-akhir baru muncul lagi gitu. Ya, katanya. Wajar itu baru kepikiran ya. Iya, betul. Kayak gabung-gabungin gitu kan dari awal, ya. Dari pembicara 1, 2, dan 3. Baik, kalau mau istirahat dulu boleh Bu Silvi, nanti yang penting ya. gabung lagi sama kita. Oke, terima kasih Bu Silvi. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman semua, kita melanjutkan perjalanan kita tentang biofilm gitu ya, yang tadi sudah diulas oleh Bu Silvi, terutama yang konsing biofilm yang terkait dengan komunikasi gitu ya. Kemudian tadi juga disampaikan oleh beliau bahwa pengembangannya itu luar biasa sekali terkait dengan biofilm. Oke, sebentar. Bu Wirda sudah bergabung sama kita ya? Tadi juga ada mau nanya kayaknya Bu Wirda. Kayaknya sudah jadi panelis. Sudah. Bu Wirda, sebelum kita masuk ke Dokter Sirum. Bu Wirda? Iya, Bu. Oh iya, Bu Silvi, mohon maaf. Silvi juga kembali. Nah, ini kandidat dokter kita dari Jawa Timur yang akan ngambil topik tentang biofilm, mudah-mudahan lancar. Amin. Boleh kita sharing bareng sama Bu Silvi, sesama Jawa Timur kok Bu Wirda, tenang aja. Iya. Oke. Terima kasih Bu Cikra atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah bisa bertemu sama
Bu Silvi di sini ya, meskipun via online ya. Nah, saya juga punya Bu, bukunya Ibu. Saya juga di UIN juga saya mengajar mikrobiologi, dan saya juga buku Ibu juga sebagai pedoman saya untuk mengajar juga. Ya. Jadi memang saya mau melanjutkan S3 Bu Silvi, di mana sebenarnya melanjutkan dari S1 saya. Jadi saya S1 dulu penelitiannya terkait dengan antimikroba, ya, antimikroba pada agen herbal. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan ke biofilmnya, ya. Jadi rencananya dalam menggunakan diaplikasikan pada kateter pasien, ya. Oke, jadi kan, itu seperti penelitiannya Mas Hasrul nanti. Oh, gitu ya. Jadi karena terkait dengan bakteri Escherichia coli, jadi saya maunya itu langsung ke kateternya pasien. Jadi yang saya tanyakan, jadi apabila kita menggunakan kateter pasien langsung, berarti itu kita langsung, berarti kan sudah ada bakterinya di situ ya. Ya, sehingga dia akan membentuki film, sehingga tinggal memberikan agen obatnya gitu ya, Bu Silvi ya. Iya. Berarti yang Mbak apa namanya tadi Mbak siapa? Mbak Wirda. Berarti yang Mbak Wirda akan teliti ini nanti adalah kemampuan agennya untuk mendegrade biofilmnya, untuk mendobrak biofilm yang sudah terbentuk gitu. Kalau Mas Hasrul kemarin di disertasinya dia dua, jadi bagaimana supaya senyawa itu bisa menghambat pembentukan, tapi juga dilihat apakah senyawa tersebut juga bisa mendobrak biofilm yang sudah terbentuk. Nanti mungkin Mas Hasrul bisa menjelaskan sendiri lebih detail karena dia yang berkecimpung langsung di sana. Gitu. Jadi intinya memang untuk uji biofilm ada dua. Kita mau sasarannya mau mana? Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Kita mau menghambat biofilm itu supaya tidak terbentuk. Itu juga mekanismenya macam-macam ya. Mulai dari menghambat perlekatannya sampai menghambat salah satu proses sampai dia membentuk itu. Atau yang kedua, biofilmnya sudah terbentuk. Bagaimana supaya biofilmnya sudah terbentuk ini bisa hancur gitu. Nah, ada dua. Atau kita mau mencari dua-duanya, senyawa yang bisa dua-duanya. Jadi menghambat, tapi juga bisa merusak biofilm yang sudah terbentuk. Itu bisa juga. Tinggal kita mau fokus ke mana. Iya. Terima kasih, Bu Silvi. Ya, saran saya, Mbak Wirda, kalau mau ke kateter pasien, berarti sampelnya kateter yang sudah digunakan ya, oleh pasien ya. Iya. Itu saya mau wanti-wanti aja ya, berarti Mbak Wirda harus harus make sure itu mikroba yang ada di kateter itu apa aja penyusun biofilmnya itu, paling enggak nanti bisa di PCR DNA-nya, jadi kita bisa dengan cepat tahu paling tidak jenis mikroba yang major apa aja gitu. Itu lebih mudah karena dan nanti masing-masing pasien pasti juga akan beda-beda mikrobiomnya. Jadi saya misalnya saya penderita diabetes dengan si B misalnya juga sama-sama menggunakan kateter yang sama modelnya atau tipenya, tapi nanti karena dia tidak diabetes, tapi misalnya malah hipertensi misalnya, maka mikrobiomnya yang ada di kateter itu juga pasti berbeda karena flora normal yang ada di tubuhnya berbeda gitu Mbak. Jadi harus kesulitannya nanti adalah untuk mencari single atau kesamaan sumber. Itu harus konsisten, dan kalau dari berbeda-beda ya berarti nanti data mikrobiomnya juga jadinya berbeda-beda untuk uji DNA. Untuk menyamain ya, homogenitas sampel kateter ya, istilahnya begitu ya, Bu Siti. Betul, homogenitas sampel kateternya. Gitu. Ya, jadi memang sebenarnya ada dua opsi, Bu Silvi, bisa dari yang tadi back membreakdown dari bisa nggak dia menghancurkan dari biofilmnya atau menghambat pembentukannya, karena kan kita perlu diskusi dulu dengan pembimbing untuk terkait dengan apalagi terkait dengan pasien juga ya Bu Silvi. Jadi memang
rencananya menggunakan dua opsi itu. Ya, kalau saya boleh menyarankan yang paling mudah itu adalah fokus ke menghambat pembentukannya, tapi di langkah awal yaitu menghambat perlekatan. Itu lebih mudah karena tinggal nanti kateternya di coating pakai senyawa yang Mbak Wirda punya, kemudian dilihat biofilmnya terbentuk apa enggak dibanding yang enggak diberi apa-apa, enggak diberi senyawa. Maksudnya enggak diberi senyawa, biofilmnya akan lebih tebal dibanding kalau senyawanya memiliki kemampuan untuk menghambat perlekatan, ya biofilmnya yang terbentuk, kalaupun terbentuk jadinya tipis saja atau ringkih, jadi mudah sekali lepas atau hancur. Dan itu nggak akan diperdulikan mau mikroba apa yang nempel di sana, asal terbentuk biofilm atau tidak. Tapi kalau biofilmnya sudah terbentuk, nah ini yang membentuk biofilm kan bisa macam-macam komponennya. Nah ini homogenitas sampelnya jadi susah gitu, karena yang dibentuk oleh biofilm ABCDE dengan FGHIJ ini kekuatannya bisa berbeda. Jadi kalau diberi sampel nanti efektivitasnya jadi berbeda juga. Gitu, Mbak. Iya. Bu Silvi mau tanya lagi boleh? Satu lagi. Enggak. Iya. Jadi terus kemudian pada tadi juga Bu Silvi menjelaskan terkait dengan metode juga ada yang menggunakan zebrafish. Jadi memang ya, dulu sebenarnya sebelum saya memilih untuk yang biofilm ini, sebenarnya saya meneliti terkait dengan zebrafish untuk yang anti-aging. Tapi ternyata nggak jadi, sehingga saya mengganti ke biofilm ini. Nah, berarti kalau apabila memang biofilm itu bisa diaplikasikan ke zebrafish, nah maka karakteristik zebrafish seperti apa yang bisa digunakan untuk biofilm ini? Misal dari usianya apa, dari sudah dari kecil apakah sudah bisa atau ada usia tertentu yang bisa digunakan? Biasanya fase embrio, Mbak. Fase embrio itu sampai 72 jam kalau saya nggak salah. Jadi itu aja, selama fase tersebut aja, jadi fase pembentukan organ. Karena kalau sudah sampai dia adult, itu sudah nggak transparan lagi, jadi susah lagi kita itu mengamatinya ya. Kalau masih transparan itu kita tinggal memasukkan mikrobanya diwarnai ya, misalnya dengan pewarna fluoresen hijau misalnya, kan jadi kita tahu oh mikrobanya jalan kemana nih warnanya hijau di bawah mikroskop ya, dilihatnya. Kemudian senyawa yang kita akan uji kita masukkan, misalnya obat A diwarnai pakai warna merah, jadi ketahuan oh senyawa yang merah ini jalurnya kemana gitu, apakah mempengaruhi yang hijau, apakah yang hijau jadi hilang atau berkurang atau malah nggak mempengaruhi apa-apa atau malah merusak organ, misalnya itu bisa ketahuan gitu. Tapi kalau dia sudah adult, sudah dewasa, sudah jadi ikan kayak wader itu ya sudah susah lagi diamati. Dan kedua, dia sudah dianggap, kalau sudah adult berarti sudah dianggap makhluk hidup. Berarti kita pakai ethical clearance nanti. Padahal kita menggunakan zebrafish yang fase embrio itu harapannya untuk menghindari ethical clearance karena belum dianggap makhluk hidup gitu. Masih baby ya Bu Fisilvi ya? Masih baby, masih embrio. Masih embrio soalnya gitu. Tapi emang kalau pakai zebrafish ya, karena kebetulan lewat Bu Silvi juga saya paham tentang zebrafish itu, keuntungannya luar biasa gitu. Bahkan untuk riset itu sangat membantu sekali dari efektivitas dan efisiensi gitu. Bu Wirda harus dipatut dicoba dan dikembangkan di kampusnya, boleh? Iya. Baik, terima kasih Bu Silvi. Sama-sama. Makasih Bu Wirda. Oke. Baik, terima kasih Bu Silvi. Ya. Oke. Untuk Bu Wirda sepertinya harus stay tune di webinar series kita karena nanti di tanggal 15 Agustus nanti kita akan ada bedah buku zebrafish bersama Bu Silvi lagi sama Bu Cikra lagi. Bicara selanjutnya. Ya, oke, baik kita sambut yang kedua teman-teman semua. Mohon maaf tadi ya karena udah ditutup terus muncul lagi ya karena saya lupa ada Bu Wirda tamu spesial kita siang hari ini. Baik, kita masuk di pembicara yang kedua, narasumber kita yang tidak kalah hebatnya tadi sudah disampaikan Bu Silvi juga bahwa pembicara kita yang kedua ini Dr. Hasyirul itu 2 hari yang lalu baru selesai dengan sidang doktoralnya di Fakultas Farmasi UGM yang saya yakin deh kayaknya tahun ini nominasi dokter termudanya bakalan dipegang sama Bapak Dr. Hasyirul kita yang luar biasa ini. Oke, Pak Hasyirul sudah bergabung kah? Duh, pendino. Pak Hasyirul, Bapak Hasyirul? Hah?
Oke, sudah. Oke, baik. Waduh, kayak begini ya wajah dokter baru ya. Usia 2 hari dokternya. Luar biasa. Saya yakin nominasi dokter termuda Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada oleh Dr. Hasyirul. Oke, jadi luar biasa sore hari ini kita udah bareng sama Bapak Dokter kita ini yang kemarin penelitiannya tadi terkait juga dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Wirda, dan sebelumnya akan saya sampaikan biodata atau kurikulum vitae dari Bapak Dr. Hasyirul Hamzah. Ya, biasanya manggilnya Ade, sekarang Pak. Jadi agak ini juga ya. Oke, baik Bapak Dr. Hasyirul Hamzah, Sarjana Farmasi, Magister Sains, lahir pada tahun 1993, masih kebayang mudanya ya, sangat muda sekali, muda belia. Jenis kelamin ya, laki-laki pasti, dan belum punya pasangan kan ini ya, belum menikah maksudnya gitu. Kemudian yang berikut adalah nomor email dan alamat email dan nomor HP beliau yang bisa dihubungi barangkali teman-teman ingin sharing terkait dengan beberapa materi. Kemudian beliau asli dari Sulawesi Selatan. Beliau menyelesaikan S1 farmasi di Universitas Muslim Indonesia. Tadi saya lihat juga ada partisipan dari UIN Alauddin Makassar, ada teman-teman dari Makassar juga. Kami sampaikan terima kasih sudah hadir dan melihat Bapak Dokter kita. Kemudian menyelesaikan S2 di Farmasi Universitas Gadjah Mada juga tahun 2017, dan kemudian menyelesaikan S3-nya tahun 2020, tepatnya 2 hari yang lalu di Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada juga. Luar biasa perjuangan beliau, terus-menerus gitu ya sekolahnya, ini yang harus kita apresiasi dan kita ikutin jejaknya. Kemudian scholarship yang beliau dapatkan, Beasiswa Masyarakat Berprestasi Kemendikbud tahun 2015, Beasiswa Disertasi LPDP tahun 2017, ini lumayan ini. Kemudian society membership-nya, beliau aktif di Indonesian Society for Microbiology, kemudian di Indonesian Society for Lactic Acid Bacteria and Gut Microbia. Berikut adalah training yang pernah beliau ikuti juga, kemudian pengalaman bekerja juga, luar biasa banyak. Dan di sini kita bisa lihat beliau juga pernah melakukan pelatihan zebrafish yang tadi kaitannya adalah dengan Bu Silvi atau pembicaraan kita tadi ya, dengan Bu Wirda juga. Kemudian pengalaman beliau juga luar biasa, mulai dari asisten dosen sampai yang sekarang adalah reviewer jurnal. Boleh yang teman-teman yang mau lulus, biasanya syaratnya harus publikasi, boleh dengan beliau karena beliau nggak pelit ilmu. Kemudian beberapa hibah beliau, ini juga banyak sekali, mulai dari pemenang hibah tahun 2017, 2018, 2019, hingga tahun 2020. Kemudian training, beliau pernah menjadi pembimbing dari beberapa mahasiswa asing di tahun 2019, dari Poitras yang tadi kita sempat ngobrol juga dengan Dr. Setiawati gitu. Oke, dan kemudian nah ini dia, beliau ini luar biasanya adalah beberapa kali memenangkan ya. Ini yang tertulis 3 di sini. Yang pertama adalah The Best Poster tingkat internasional yang diselenggarakan oleh ISIS tahun 2019, kemudian pemakalah terbaik di UII tahun 2015, kemudian mahasiswa dengan predikat lulus tercepat tahun 2017 pada program Magister Ilmu Farmasi Sains and Teknologi Angkatan 2015. Ini ketika beliau menyelesaikan S2-nya. Dan saya yakin tahun 2020 beliau juga mencetak menjadi dokter termuda dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Dan kemudian hak ciptanya beliau pernah melakukan rekaman video pembelajaran beretika dalam berkomunikasi mahasiswa dengan dosen dengan nomor pencatatan yang sudah tertera di atas. Luar biasa sekali sepak terjangnya, kemudian ini juga penelitian dan partisipan beliau di kegiatan saintifik baik nasional maupun internasional yang pasti beliau selalu menjadi penyaji, tidak hanya menjadi peserta saja. Oke, ini saya ambil dari internet tanpa sepengetahuan beliau. Jadi tahun 2019 ini setelah saya lulus dari UGM gitu, karena kami selalu komunikasi, luar biasa prestasinya menjadi juara 1 atau the best ya
di kegiatan ISISM yang ke-10. Oke, tidak berlama-lama karena waktunya juga terus berjalan dan sudah banyak yang menantikan materi dari beliau. Pasti ini kaitannya juga dengan riset beliau ketika S3, jadi beliau tampilkan khusus sore hari ini dalam rangka Disnatalis Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Baik, Bapak, sudah siap ini, Bapak? Sudah, Bu. Oh, sudah, Bu. Ya, biasanya panggilnya kakak ini. Sekarang harus ibu, karena harus profesional katanya, karena sudah dokter. Silahkan, Pak Hasyirul, Pak Dr. Hasyirul, untuk memaparkan materinya. Kiranya 30 menit ya, Bapak, sehingga kita tepat pukul 17 sudah bisa selesai dan kita sambung diskusi. Dan bagi teman-teman semua, partisipan, bila mana sudah ada gambaran pengen bertanya, bisa langsung masuk di kolom Q&A kita. Kita tunggu. Oke. Okay. Silahkan waktu dan tempatnya, Bapak Dokter. Sudah masuk ya, Bu? Sudah. Terima kasih atas kesempatannya dari Dr. Cikra untuk mengikuti webinar ini. Sangat boleh di slideshow, Bapak. Mohon maaf, boleh di slideshow ya. Sebenarnya saya agak-agak tanggung ini karena ada pembimbing saya, guru saya, Dr. Julia. Di sini, kemudian ada beberapa teman juga dari angkatan 011, kayaknya ada teman saya ini Fahmi Yahya yang sekarang apoteker di rumah sakit. Baik, tidak terlalu berlama-lama, saya akan menjelaskan tentang studi biofilm polimikroba dari ilmu dasar sampai ke kontrol biofilmnya. Baik, biofilm itu saya gambarkan seperti kota biofilm. Jadi biofilm mikroba dalam biofilm itu seperti kita di sini, dia memiliki kota sendiri. Mereka terhubung satu sama lainnya di mana dia betul yang dikatakan tadi Ibu Dr. Silvi bahwa mikroba itu saling berkomunikasi satu sama lainnya. Jadi dia di satu tempat dia berkomunikasi dan di sana ada yang besar, ada yang kecil, ada yang masih bayi, ada yang seperti kita sudah tua, atau kayak masih anak-anak, mereka membentuk di sana. Mereka membentuk komunikasi atau membentuk komunitas. Oke, ini gambarannya tentang bagaimana sih kota mikroba dalam biofilm itu. Kemudian, baik saya akan dalam penelitian saya ini, atau pemaparan hari ini, saya akan menjelaskan tentang biofilm monomikroba, PS, biofilm polimikroba. Kita beralih ke biofilm polimikroba. Jadi, biofilm polimikroba itu apa sih? Jadi, biofilm polimikroba itu biofilm yang di dalamnya dibungkus oleh makroFS yang terdiri dari berbagai jenis bakteri. Misalnya, dalam satu komunitas itu ada bakteri S. aureus, ada bakteri Escherichia coli, dan ada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Itulah disebut dengan bakteri biofilm polimikroba, di mana interaksi dalam biofilm polimikroba ini mempengaruhi fungsi fisiologis biofilm dengan mengakibatkan peningkatan resistensi, virulensi, atau degradasi polutan yang sangat berpengaruh bagi kesehatan dan aktivitas manusia. Nah, pada biofilm polimikroba ini terdapat bakteri patogen ekariotik dan prokariotik. Oleh karena itu, biofilm ini biasanya sangat sulit untuk diagnosa dan pengobatannya memerlukan strategi pengobatan multidrug yang kompleks. Sehingga saat ini penelitian terhadap biofilm polimikroba ini memang masih sangat terbatas. Dan penelitian saat ini yang berasal dari senyawa alam ini memang masih sangat sedikit, terutama yang berasal dari Indonesia. Nah, di mana di biofilm ditemukan sebelumnya sudah dijelaskan oleh dokter bahwa biofilm itu ditemukan seperti di kateter urin, katup jantung palsu, alat pacu jantung, perangkat ortopedi, implan payudara, lensa kontak mata dan sebagainya. Nah, ternyata biofilm itu juga ada di sekitar kita loh. Terutama mungkin di kamar mandi, paling dekatnya di kamar mandi yang menggunakan shower. Biasanya kan shower kita itu berlendir ya,
jika kita pegang itu agak berlendir, itulah disitulah sebenarnya itulah adalah biofilm lah yang terbentuk di situ, yang lendir-lendir atau di lantai kamar mandi kita jika tidak dicuci selama 2-3 hari, biasa lantai kamar mandi kita itu berlendir, isi itulah biofilm yang terdapat selain di bagian organ tubuh manusia atau di alat-alat kesehatan. Nah, penyakit yang disebabkan oleh biofilm itu ada pada misalnya penyakit rongga mulut, otitis media, sinusitis, infeksi luka diabetes, infeksi saluran kemih, situs fibrosis, dan perlu diketahui bahwa peradangan kronis dari infeksi biofilm dapat menyebabkan kanker, penyakit kardiovaskular, demensia, dan kondisi yang melemahkan lainnya. Oke, next. Nah, di sini saya akan melihatkan bahwa perbedaan antara monomikroba dan polimikroba. Jadi, monomikroba ini, dia tuh terbentuk hanya satu spesies. Jadi, monomikroba di sini yang tampilkan adalah Pseudomonas aeruginosa. Jadi, dia hanya membentuk strukturnya tidak terstruktur, tapi tidak tebal atau tidak kuat atau tidak sinergis dengan yang dikatakan dengan biofilm polimikroba. Kita dapat lihat di sini bahwa biofilm polimikroba di sini yang ditampilkan di sini ada 4 jenis mikroba, 3 jenis bakteri dan 1 jenis jamur. Kita lihat di sini. Ini adalah bakteri Escherichia coli nomor 1 ini, yang nomor 2 ini adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga ini adalah Staphylococcus aureus. Yang keempat ini adalah Candida albicans. Dan yang kelima ini adalah Makrik EPS. Nah, Makrik EPS ini yang sebenarnya melindungi mikroba ini. Dialah pelindung, dikatakan pelindung biofilm. Jadi, mikrobanya di dalam itu terbungkus oleh Makrik EPS ini. Ini adalah Makrik EPS-nya yang nomor 5 ini. Nah, Makrik EPS, inilah contoh makrik EPS atau lapisan luar dari biofilm. Sehingga ketika ada obat atau senyawa yang ingin menembus sel target atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh biofilm, biasanya senyawa obat hanya berpenetrasi di makrik EPS ini. Hanya berpenetrasi di atas makrik EPS ini. Jadi kita dapat lihat bahwa cukup tebal, sangat tebal matrik EPS yang dihasilkan oleh biofilm. Jadi tidak salah bahwa resistensi sekarang ini paling banyak disebabkan oleh biofilm. Dan perlu kita harus luruskan bahwa beda antara planktonik, antibakteri, dan antibiofilm. Dan untuk mematikan ketika bakteri sudah membentuk biofilm yang sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Sinti bahwa memerlukan 1000 kali dosis yang diberikan kepada bakteri planktonik. Baik, di sini ya. Saya tulis tantangan saat ini. Jadi teman-teman, yang warna kuningnya ini adalah si matriksnya, dianggap sebagai matriksnya. Ini gambaran ya. Ini di warna kuning adalah si matriksnya dan di warna hijau ini bakterinya. Jadi si matriks ini membungkus biofilm. Beda dengan bakteri yang planktonik, mereka tidak dibungkus oleh dikatakan dengan matriks atau atau dia tidak berkumpul seperti si biofilm ini. Perlu dicatat bahwa, perlu digarisbawahi bahwa infeksi bakteri dan infeksi jamur yang disebabkan oleh biofilm sangat sukar diobati. Untuk membunuh bakteri maupun jamur dalam bentuk biofilm membutuhkan 1000 kali dosis antimikroba yang diperlukan untuk mencapai hasil yang sama seperti pada sel planktonik. Jadi teman-teman harus garis bawah ini karena mungkin teman-teman terutama adik-adik mungkin masih banyak yang beranggapan bahwa planktonik, antibakteri sama antibiofilm itu sama atau mungkin mas baru hari ini mendengar kata biofilm. Oke, saya lanjutkan. Ketika antibiotik diberikan, maka antibiotik ini hanya mengeliminasi atau menurunkan bakteri planktonik. Tetapi bakteri dalam biofilm ini tetap bertahan ketika diberikan antibiotik. Itulah sukarnya biofilm untuk ditangani, karena mereka bisa memanipulasi antibiotik. Nah, ketika pengobatan dengan antibiotik
antibiotik ini selesai, maka biofilm ini akan membentuk sel plantarik lagi yang mengakibatkan terjadinya infeksi berulang. Nah, dalam biofilm ini, seperti yang dijelaskan oleh Kosteran ini, ketika antibiotik ketika terjadi infeksi yang disebabkan oleh biofilm dan ketika antibiotik diberikan, maka biofilm ini bisa berpura-pura untuk sudah mati, atau bisa sehingga mungkin bisa kita katakan bahwa antibiotiknya sudah dihentikan karena sudah sampai 1 minggu atau 2 minggu. Tetapi dalam kasus biofilm ini ternyata dia bisa muncul kembali dengan membentuk sel planktonik atau sel bakteri yang hidup bebas yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya infeksi berulang, sehingga penyakit yang tadinya sudah sembuh karena adanya biofilm di dalam, maka terjadi infeksi berulang yang terus-menerus sehingga infeksinya akan menjadi lebih kronis. Next. Nah, saya membuat ilustrasi seperti ini, bagaimana sih proses senyawa obat dalam menghancurkan biofilm. Nah, yang warna hijau ini adalah saya ilustrasikan sebagai matriksnya atau pelindungnya si mikroba ini. Yang warna ungu ini adalah biofilm yang terkumpul dalamnya, biofilm polimikroba yang sudah berbagai jenis bakteri dalamnya. Nah, ketika antibiotik, ketika senyawa obat atau senyawa alam ingin kita targetkan ke sel biofilm, senyawa alam ini atau senyawa antibiotik ini sangat sukar untuk menembus si sel target. Mengapa? Karena adanya si matriks FS ini. Matriks FS ini yang sudah disebutkan tadi bahwa pelindung si biofilm ini, itulah susahnya, itulah tantangannya sekarang ini, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan resistensi yang lebih tinggi. Sedangkan jika planktonik, dia tidak memiliki yang namanya matriks FS, sehingga ketika antibiotik diberikan, mungkin dia langsung sampai ke sel targetnya. Sedangkan jika biofilm ini, dia memiliki matriks FS, sehingga dia bisa, kayak mengolok-olok si itunya, si obatnya, bahwa kamu tidak bisa sampai ke kita karena ada matriks FS yang melindungi kita. Nah, disinilah juga biasanya terjadilah komunikasi yang dikatakan tadi Ibu Silvi, bahwa terjadi komunikasi sel di dalamnya, mereka bisa saling terhubung satu sama lainnya, dia bisa berkomunikasi bahwa akan ada senyawa obat yang akan sampai ke kita atau akan ingin menghancurkan kita, sehingga dia membentuk cepat lapisan-lapisan EPS, membentuk struktur yang lebih cukup kuat untuk terlindung dari senyawa obat ini. Next. Nah, sampai saat ini, tanaman-tanaman yang memiliki potensi antibiofilm memberikan gambar ini. Banyak sebenarnya tanaman-tanaman yang sudah memiliki antibiotik seperti biofilm. Di antaranya itu bawang putih, ginseng, kayu manis, cengkeh, masoi, dan daun sirih. Nah, di sini tanaman-tanaman ini sebenarnya pasti banyak di sekitar pekarangan rumah teman-teman atau di sekitar rumah teman-teman. Nah, tanaman-tanaman ini memiliki potensi antibiofilm sebagai ada yang menghambat dan ada juga yang mendegradasi. Kemudian saya menuliskan di sini, menampilkan juga di sini tanaman obat Indonesia yang sudah diujikan terhadap biofilm, sehingga dikatakan sebagai anti biofilm. Saya merujuk dari Pratiwi BKK 2015 bahwa ada kunyit kencur, ada lempu yang wangi, ada lempu yang gajah, jahe merah, semputri, lengkuas, dan kapulaga, di mana tanaman-tanaman ini dia menghambat, memiliki penghambatan terhadap S. aureus dan Trichomonas arginosa. Selanjutnya, di sini ada lagi tanaman Indonesia sebagai biofilm yang sudah diteliti oleh Pratium, ada kencur, ada bangle, temu pinang, pala, kerageang, sintok, masoi, cengkeh, dan salam. Next. Kemudian di sini ada lanjutannya lagi, ada kemukus, ada lada putih, cabai jawa, ketumbar, ada sesambi, jeruk nipis, jinggo, dan kemangi yang sudah diteliti terhadap S. aureus dan Ginosa. Dan diantaranya juga sudah diteliti pada Candida africana semua spesies. Nah, ini kemudian penelitian senyawa dari tanaman yang memiliki potensi terhadap biofilm monospesies dan
polimikroba biofilm. Nah, ini kemarin saya teliti, yaitu dari senyawa egenol, timol, kurkumin, demotoksikurkumin, serumbon, tanin, saponin, cetulmasolakton, forsetin, dan sebagainya. Dan di mana dia ternyata di kesenjangan tanaman ini dia memiliki potensi selain menghambat, dia juga mengeradikasi. Jadi teman-teman di biofilm itu ada yang dikatakan dalam tahapan biofilm itu ada tahapan fase 24 jam atau fase pematangan dan fase 24 jam yaitu fase pertengahan dan fase 48 jam itu fase pematangan. Nah, ini disebut dengan nilai ini, nilainya nanti ini disebut dengan nilai MBIC, minimum biofilm inhibitor konsentrasi. Nah, yang satunya lagi itu aktivitas degradasi biofilm atau dalam atau degradasi atau nilainya nanti disebutnya itu minimum biofilm eradication konsentrasi atau MBIC. Nah, ini tanaman senyawa-senyawa tanaman yang sudah meneliti terhadap monospesiesnya dan polimikroba biofilm. Dan memang jika teman-teman telusuri di jurnal-jurnal internasional, penemuan terhadap polimikrobiofilm masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas dari senyawa-senyawa tanaman ini. Nah, saya di sini mengambil, memberikan gambaran, saya mengambil dari senyawa egenol, bagaimana egenol ini dalam menghambat biofilm. Kita lihat di sini, senyawa egenol ini adalah sebelum pemberian, ini adalah biofilm polimikroba yang terdiri dari tiga bakteri itu S. aureus, Pisces aeruginosa, Escherichia coli dan satu jamur itu Candida albicans dan sebelum pemberian di mana kita dapat lihat bahwa ketika biofilm membentuk biofilm polimikroba maka pembentukannya sangat kompleks dan sangat terstruktur. Dinding-dinding selnya sangat tebal, kita dapat lihat di sini ya. Sehingga yang saya katakan tadi, maka antibiotik memang sangat sulit menembus sel target untuk bakteri yang membentuk biofilm. Namun egenol ini ternyata mampu menghambat dan mendegradasi si biofilm. Nah, ini setelah pemberian ini menggunakan SEM ya, scanning electron microscopy. Setelah diberikan oleh egenol, ternyata si biofilmnya ini menjadi terpecah, menjadi lisis. Kemudian EPS-nya sudah tidak terbentuk lagi dan sel-selnya menjadi rusak sehingga senyawa egenol ini memang potensinya terhadap antibiotik sebagai kandidat antibiofilm ini sangat berpotensi sekali. Nah, saya membuat gambaran tentang bagaimana sih jika mungkin teman-teman jika melihat ini agak-agak pusing mungkin dengan ini teman-teman melihatnya sudah lebih enakan, di mana ini sel-sel mikroba, jadi si merah-merah ini adalah biofilmnya yang terbungkus oleh makrofag EPS. Nah, ketika tanpa pemberian, ketika sudah diberikan senyawa egenol, maka si EPS ini hancur, sudah tidak ada lagi warna coklat muda itu, warna coklat muda ini, dan egenolnya ini sudah hancur, EPS-nya sudah hancur, dan mikrobanya ini sudah tidak berbentuk lagi, sudah terpecah, sehingga dia terpecah morfologinya sudah tidak terbentuk. Sehingga bisa dikatakan bahwa egenol ini memang dia menghambat si biofilm ini. Dia, selain dia menghambat, dia juga dapat mengeradikasi. Nah, saya di sini akan memperlihatkan juga perbedaan biofilm polimikroba pada kateter dan non-kateter menggunakan SEM. Jadi saya tidak menjelaskan lebih dalam di sini karena pemampatan waktu. Jadi penelitian saya ini mengarahnya ke kateter juga. Kita ujikan sampai ke kateter pada pengujian penghambatannya sampai eradikasinya. Karena waktu, jadi saya memperlihatkan saja bahwa beda antara biofilm yang tumbuh di kateter dan non-kateter. Kita dapat lihat biofilm yang tumbuh di kateter ini dia sangat terstruktur, sangat tebal dan sangat kompleks dibandingkan dengan biofilm pada non-kateter. Mengapa? Karena di biofilm ini, karena di kateter kan ada saluran urin, ada urin yang selalu mengalir, sehingga membuat si biofilm ini semakin tumbuh lebih cepat, dan kemudian dia, kemudian di kateter ini kan lapisannya ini kateter latex, jadi dia lebih cepat karena adanya urin itu, sehingga pertumbuhannya dia
lebih cepat pengadanya si urin tadi itu. Jadi teman-teman, untuk penyakit infeksi saluran kemih sebenarnya bisa ketika kita tidak menggunakan kateter secara rasional, maka akan mengakibatkan pasien yang terkena infeksi saluran kemih atau menggunakan kateter itu bisa terjadi infeksi berulang. Bisa terjadi infeksi berulang, dan beberapa jurnal mengatakan bahwa biofilm sudah terbentuk pada kateter pada menit ke-10 setelah teraliri oleh si saluran urin tersebut. Jadi kita dapat lihat bahwa betul-betul biofilm di sekitar kita, terutama teman-teman yang bekerja di rumah sakit, perlu nantinya untuk menggunakan cara bijak. Untuk lebih mendalam biofilm dari nanti, teman-teman bisa membaca jurnal saya tentang diabetes activity and degradasi of curcumin dari biofilm polimikrobakter. Nanti kita mencari riset Google saya atau di tulis aja di Google nama saya. Oke, selanjutnya data pusaka yang kami acu. Ini pembimbing-pembimbing saya ya dari S2 kemarin, jadi saya tidak bisa lupa dengan mereka karena dia pembimbing saya mengarahkan betul-betul biofilm dari 2015 sampai 2020. Ada Prof. Triana, ada Dr. Silvi, dan ada Siti. Dan ini ada teman saya, saya iklankan punya teman saya setelah ingin membeli baru. Oke, kasih Mbak Cikra. Oke, terima kasih Bapak Dokter yang luar biasa sekali. Ini berasa kayak ujian tertutup kali kedua. Enggak lah ya, lebih rileks ya tentunya. Oke, baik ya. Pak Dokter, luar biasa sekali. Boleh Mas Terry, apakah sudah ada pertanyaan untuk Bapak Dokter kita ini? Iya, sudah ada untuk pertanyaan untuk Dokter Hasyirul. Dari saudara kita, Yunita Sufiana. Pertanyaannya yaitu, berapa konsentrasi ethanol dalam menghambat biofilm polimikroba? Ya, bisa langsung dijawab, saudara Bapak Dr. Hasyirul, berapa konsentrasi? Karena sepertinya ini terkait dengan ini ya, hasil riset Bapak ya. Iya ya. Jadi konsentrasinya itu adalah konsentrasi yang memberikan penghambatan 50% itu berada pada konsentrasi 0,125 B per T, Mbak. Jadi konsentrasi terendah yang kita gunakan. Dia sudah bisa memberikan penghambatan untuk biofilm menghambat biofilm. Namun pada degradasi biofilm terjadi peningkatan konsentrasi yang diperlukan, yaitu sekitar 0,25%. Mengapa terjadi peningkatan? Karena memang waktu tunggu biofilm antara penghambatan dan eradikasi itu berbeda, Mbak. Di mana dalam eradikasi itu pertumbuhan biofilm itu lebih lama, sehingga pembentukan EPS-nya cukup tebal juga. Ya, berarti memang konsentrasinya tadi memang ada pengembangan ya, Mbak ya? Iya. Ya, kalau kita bicara tentang konsentrasi, memang kita nggak bisa bicara tentang konsentrasi yang pakem gitu ya, karena terus tergantung juga dari proses mekanisme kerja yang tadi kita sudah sempat cerita juga. Oke, begitu ya, saudara Yunita kalau nggak salah tadi ya. Ya, saudara Yunita tadi sudah jawab. Iya, oke, ada pertanyaan lagi, Mas Terry? Ada dari kolom Q&A, satu lagi dari saudara Vidi Aulia. Pertanyaannya sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tanaman yang diklaim sebagai anti biofilm. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah sudah dilakukan uji in vivo pada penelitian ini? Pertanyaan kedua, yaitu apakah sudah ada produk sediaan farmasi yang beredar di pasaran? Jika iya, bentuk sediaan apa? Monggo, Dr. Hasyirul, barangkali mau dijawab. Jadi tanaman-tanaman tadi itu memang untuk penelitian ke secara infonya secara langsung itu memang belum dilakukan secara
lebih dalam lagi, karena memang penelitian-penelitian awal, ya, kemudian apakah sudah dilakukan uji MPPO pada usia tadi itu belum belum dilakukan secara data. Halo, Bapak. Bisa diulang, Pak Asirul? Halo? Karena terputus-putus. Iya, karena terputus-putus sinyalnya. Boleh diulang lagi untuk menjawab dari Saudara Vidi tadi terkait dengan uji in vivo. Tadi betul-betul hilang jaringannya. Uji in vivo-nya itu sampai sekarang ini belum dilakukan dalam. Karena mengapa? Karena memang butuh penelitian dasar yang awal, Mbak, untuk pengujian biofilm ini. Karena pengujian biofilm ini agak cukup rumit, sehingga betul-betul harus kita cari kandidat-kandidat terbaik sebelum kita mengarahnya ke uji biofilm. Uji biofilm in vivo. Kemudian sediaan farmasi. Sediaan farmasi ini masih dalam proses untuk sediaan farmasinya. Untuk biofilm ini memang kita sudah proses. Kemudian mungkin minum ada obat sebagai antibiofilm itu adalah ambroxol. Itu ambroxol itu sebenarnya lebih mengarah biofilm yang sudah sediaan yang sudah ada. Kemudian halo? Iya. Iya, halo. Tidak ada dalam bentuk sediaan apa, Bapak? Ambroxol tadi ya. Ambroxolnya mungkin yang di highlight apa? Underline tadi. Halo? Iya, halo. Iya, iya Bapak. Iya, Pak Asirul bisa mendengarkan saya? Iya. Oke. Okay. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan bahwa ini penelitian akan terus dikembangkan, apalagi biofilm ini juga sesuatu yang baru, meskipun tidak baru-baru sekali, tapi memang pengembangannya kan sampai masuk di masyarakat kita itu kan ini ya belum semua gitu, sehingga memang masih bisa dikategorikan awam untuk orang awam ya, masih awal untuk orang awam, mohon maaf. Nah, ini yang ditanyakan tadi kan yang disampaikan oleh Pak Asyirul tadi bahwa salah satu contohnya adalah ambroxol tadi ya Pak ya? Ya. Ya berarti ambroxol yang beredar di pasaran itu tentunya kan dengan bisa tablet juga kan ya yang ada gitu. Oke, saya rasa cukup jelas tadi ya yang dijawab oleh Pak Asyirul. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Terry, silakan. Sepertinya ini topiknya menarik sekali. Ada dua pertanyaan lagi dari sesi Q&A, dari kolom Q&A kita. Yang pertama dari Saudara Warni. Mau nanya Pak, kunyit sama kencur tadi bisa digunakan untuk anti biofilm. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita minum kunyit asam dicampur dengan beras kencur tiap hari, apakah juga bisa menghambat biofilm? Terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Senyumnya manis sekali Bapak, sepertinya langsung terinspirasi jawabannya juga ini kayaknya. Pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi memang kunyit itu memang berpotensi sudah memiliki potensi sebagai anti biofilm. Nah, jika tapi kita harus tahu dulu bahwa kita di tubuh kita ini ada apakah terjadi infeksi atau tidak. Tetapi kalau kita meminum kan kunyit kan memang mengandung sebagai anti daya tahan tubuh, sehingga memang jika kita minum bisa menghambat apa namanya mikroba-mikroba yang nantinya akan menyebabkan terjadinya infeksi di dalam tubuh kita itu. Kemudian ya itu. Jadi artinya begini ya kesimpulannya ya Pak Asirul. Kalau tadi pertanyaannya adalah menghambat biofilm, nah apakah biofilmnya udah terbentuk nih di dalam tubuh kita gitu ya, mungkin akhirnya kan larinya begitu ya, jadi mungkin maintenance oke lah gitu ya, menghambat pembentukan biofilm gitu ya, mungkin ya sebelum biofilmnya terbentuk gitu ya. Tapi memang kunyit sendiri juga punya aktivitas sebagai antibakteri juga, tadi sudah dijelaskan juga sebagai untuk imunitas ya atau daya tahan tubuh. Yeah. Jadi dia bisa mengarahnya ke fase 1, Mbak. Jadi kan biofilm kan ada 5 fase. Jadi ketika memang belum terbentuk biofilm, dengan meminum hal minuman ramuan tadi itu, dia bisa mengarahnya ke fase 1 sebelum fase 1 menuju ke fase kedua sebelum terjadinya pelekatan. Oh ya, sebelum terjadinya pelekatan ya. Oke. Iya. Berikutnya ada pertanyaan ketiga nih dari Saudari Natasha Liana.
Pertanyaannya yaitu, apakah dengan tanaman obat tersebut klorofilin bisa lanjut turunnya atau masih dapat reaksi kembali? Sepertinya hampir-hampir mirip ya, Bu Cika, dengan yang tadi pertanyaannya. Iya. Hampir mirip dengan Pak Azharul nanti yang biofilm ini sebenarnya bisa melemah, terus nanti bisa membentuk ini lagi. Silakan Pak Azharul, jawabannya. Jadi untuk mengetahui apakah dia dapat bereaksi kembali itu perlu penghujian yang lebih dalam lagi ya. Ya, tetapi untuk bisa menghambat ya bisa, tapi untuk mengetahui apakah dia dapat bereaksi kembali itu perlu butuh pengujian lebih dalam lagi. Dan memang dalam teori bahwa biofilm itu bisa berpura-pura mati ketika diberikan antibiotik, dan ketika setelah pemberian antibiotik itu dia bisa muncul kembali. Tapi untuk senyawa bahan alam kita harus perlu pengkajian lebih dalam lagi mengenai hal ini. Tapi untuk proses penghambatan boleh, tapi untuk menjawab apakah dia bisa muncul kembali, nah itu perlu penelitian lebih lanjut. Terima kasih Bapak Azharul. Ada satu lagi Mas Heri, terakhir. Pak Hari Untarno ini dulu lulusan S2 juga dari UGM, bisa dibuka di room chatnya deh. Nah, beliau asli Yogyakarta, lulusan S2 dari Fakultas Farmasi UGM juga, sekarang mengajar di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Jawa Timur. Beliau ini juga keluarga besar dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Pak Hari. Beliau ini setia seperti yang mengikuti kegiatan kita. Pertanyaannya seperti ini, Pak Hasirul. Dari Bapak Hari, ini pertanyaannya, apakah biofilm yang dihasilkan oleh bakteri mempunyai bentuk yang sama dengan lendir yang dihasilkan oleh jamur lendir atau myxomycetes? Ya, silakan Bapak Hasirul. Biofilm yang dihasilkan bakteri itu memiliki perbedaan dengan bakteri yang dihasilkan oleh jamur yang tadi dikatakan tadi itu. Mereka pasti memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing, sehingga target obat untuk mengatasi biofilm itu juga perlu pengkajian yang lebih khusus untuk mengetahui lebih dalam lagi yang ingin dicapai ini si bakteri jenis apa dan jamurnya jenis apa. Intinya pembentukan mereka itu berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Oke, ya intinya beda ya Pak Azharul. Iya, beda nih. Untuk sesi Pak Hasirul, mohon maaf, sesinya sudah habis. Tapi jangan tinggalkan room dulu ya, Pak. Nanti kita akan diskusi panel bersama pembicara lain dan juga panelis-panelis kita. Berikutnya, kita akan lanjut dengan pembicara ketiga, yaitu Ibu Dr. Setiawati. Oke, terima kasih Pak Hasirul. Sampai ketemu lagi setelah ini ya. Dulu. Terima kasih, Mbak. Isi keramiknya, Mas. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, oke, terima kasih Pak Hasirul. Kita lanjut ke pembicara yang ketiga, Dr. Setiawati. Sudah bisa bergabung juga dengan kami, Ibu? Ya, sudah, Mbak. Sudah, Alhamdulillah. Sudah. Ya, oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu Setiawati sudah berkenan untuk membantu kami dalam event di Senatalis Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Meskipun belum pernah ketemu ya Ibu. Iya, sama-sama. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi beliau, akan kami bacakan kurikulum vitae dari Ibu Setiawati. Beliau lahir di tahun 1980. Beliau sudah menikah. Kemudian beliau sekarang tinggal di Klaten, ada nomor HP beliau dan alamat email beliau. Bapak, Ibu, dan teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan biofilm dan lain sebagainya, bisa. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah beliau menyelesaikan
di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang tahun 2004. Kemudian beliau menyelesaikan master beliau di program ilmu biomedis di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada, ya. Kemudian sekarang beliau melanjutkan dan sedang menyelesaikan doktoral. Mudah-mudahan sesegera mungkin, amin. Ya Ibu ya. Amin, amin. Amin. Oke, kemudian pekerjaan beliau di tahun 2005 sampai 2009 ada di puskesmas ini ya Bu ya, praktisi di yeah. puskesmas, betul ya Bu? Oke, di Pekuncen. Pekuncen di mana Bu? Di Klaten di... juga? Purwokerto, Banyumas. Oh, di Purwokerto. Yeah. Oh iya, Pekuncen di Purwokerto. Kemudian tahun 2009 sampai sekarang, beliau menjadi dosen di Fakultas Kedokteran di UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Kemudian beberapa award yang beliau dapatkan di tahun 2016, ya, sebagai second winner of poster presentation. Kemudian di tahun 2018, best oral presentation. Jadi sore hari ini kita betul-betul dengan... pembicara atau narasumber yang luar biasa. Berikut publikasi dan seminar atau workshop yang beliau ikuti. Ini masih sebagian kecil karena masih ada lagi yang banyak, cuman tidak kami tampilkan. Singkat cerita, ya, Ibu Dr. Setiawati ini sangat produktif dan mudah-mudahan itu tadi segera menyelesaikan dokternya sehingga bisa mengabdi lagi ya Bu ya, bisa pulang amin. Ke Purwokerto lagi. Oke, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, sekarang sudah masuk di sesi Ibu Dr. Setiawati yang akan membawakan topiknya atau topik terakhir kita yaitu Candida biofilm and antifungal resistant mechanism. Jadi lebih ke arah mekanismenya ya Bu ya. Kalau tadi sudah bicara banyak sekali tentang pengantar mulai dari biofilm, kemudian quenching sampai ke eksplorasi dari bahan alam. Sekarang kita cerita tentang mekanisme. Cuman mekanisme ini kita khususkan pada antifungi. Semoga bisa nyambung tadi dari pertanyaan Pak Hari yang sudah menanyakan keterkaitan antara biofilm pada bakteri dan antifungi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Dr. Setiawati, kiranya 30 menit sehingga nanti 17.30 kita bisa buka sesi diskusinya. Oke, terima kasih. Mari kita simak. Silakan Ibu Dr. Setiawati. Oke, baik Mbak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa bergabung di acara Dies Natalis Akademi Farmasi Sidoarjo. Tadi sudah kita sudah mendengarkan ya sharing dari pakar-pakar biofilm, Dr. Silvi dan Dr. Hasirul. Dan mungkin saya akan sedikit sharing tentang kandida biofilm dan mekanisme resistensinya. Oh iya, tadi saya sempat melihat biodata dari ketiga pembicara. Ini ternyata kita Gemini geng ya. Lahirnya bulan Mei semua. Bu Dr. Dewati. Ya, nggak kedengeran ya? Oh, kedengeran Bu. Ya. Ah, ya, slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, ampun. Oh ya, oke. Mulai. Ya. Oh, jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa salah biofilm ini bisa mengakibatkan terjadinya resistensi obat. Di sini saya lebih ke anti jamur, anti kandida ya. Dan resistensi obat ini ternyata merupakan saat ini merupakan masalah yang sangat serius, terutama pada pasien imunokompromis. Pasien imunokompromis itu adalah pasien-pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah gitu, misalnya pada penderita HIV/AIDS atau pada orang tua, pada anak-anak seperti itu, atau pada pasien-pasien yang menderita penyakit autoimun. Mengapa menjadi masalah yang serius resistensi obat ini? Karena dengan adanya resistensi obat, terutama anti jamur ini bisa meningkatkan terjadinya infeksi oportunistik dan infeksi jamur sistemik. Jadi normalnya infeksi jamur itu kan pada orang yang
normal gitu ya, itu hanya ada di permukaan, jadi lokal saja misalnya di kulit, seperti itu. Tapi ketika pada pasien-pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah, ini jamurnya itu bisa masuk sampai ke tubuh kita, ke peredaran darah, sehingga bisa mengakibatkan infeksi jamur yang sistemik, menyeluruh. Nah, salah satu penyebab dari resistensi obat seperti yang tadi telah dibicarakan oleh dua narasumber yang luar biasa hebatnya, yaitu adalah pembentukan biofilm. Dalam hal ini adalah biofilm dari jamur ya, kandida. Nah, biofilm ini tadi sudah dikatakan bahwa infeksi yang diakibatkan oleh biofilm ini sangat sukar diobati. Dan ini untuk memberantas biofilm, infeksi yang disebabkan oleh biofilm, ini memerlukan dosis bahkan hampir 1000 kali dari dosis yang biasanya kita berikan pada infeksi-infeksi jamur biasa. Dan beberapa penelitian telah ditemukan beberapa obat anti jamur ini telah mengalami resisten, sehingga tidak mempan lagi untuk membunuh jamur penyebab infeksinya. Di samping itu, resistensi obat juga bisa meningkatkan peningkatan angka kesakitan atau morbiditas dari penderita infeksi jamur, yang seharusnya ketika infeksi jamur itu bisa sembuh sekitar 2 mingguan gitu, tetapi ketika terjadi biofilm, pembentukan biofilm di dalam tubuhnya itu bisa harus sampai dirawat berhari-hari bahkan berbulan-bulan karena susahnya untuk diobati, dan bisa meningkatkan angka mortalitas atau angka kematian juga. Di samping itu tentu saja dari segi biaya juga akan sangat memberatkan, sangat meningkatkan biaya perawatan dari si pasien. Kemudian untuk sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya oleh Dr. Silvi maupun Dr. Hazirul, apa sih biofilm itu? Nah, tadi dikatakan bahwa biofilm itu adalah suatu lapisan yang isinya itu di situ ada mikroba itu sendiri, dalam hal ini adalah si jamurnya, atau dan biasanya biofilm itu memang tidak berdiri sendiri, misalnya cuman kandida albicans saja gitu ya, tetapi faktanya di dalam kenyataannya itu biofilm itu tadi tergabung dalam polimikrobial atau multispesies. Jadi bisa kandida, kemudian dengan staphylococcus, pseudomonas itu bisa saling berinteraksi bersama membentuk biofilm. Kemudian yang poin penting juga adalah biofilm tadi itu adalah dilapisi atau tertanam dalam suatu matriks ekstraseluler dan telah mengalami perubahan fenotip. Nah, biofilm sendiri untuk mikroorganismenya, untuk mikrobanya, ini sebenarnya adalah untuk pelindung dia gitu, sehingga ketika dia berada di lingkungan yang kurang mendukung atau kurang nutrisi atau di situ banyak desinfektan atau antibiotik, itu bisa melindungi dirinya agar sel-selnya, sel mikroba itu tidak mati gitu. Nah, salah satu faktor yang menentukan terjadinya resistensi obat-obat anti jamur adalah matriks ekstraseluler tersebut. Salah satu faktornya adalah adanya matriks ekstraseluler yang ada di dalam biofilm. Khususnya kalau di kandida, ini matriks ekstraseluler terdiri dari galaktomanan, 1,3 beta glukan dan melanin. Ini adalah gambar morfologi dari biofilm kandida spesies. Jadi ada kandida albicans yang gambar A, kemudian yang B adalah kandida parapsilosis, kemudian yang C kandida tropicalis, dan D kandida glabrata. Ini biasanya untuk kandida, ini kan nanti dibagi dua ya, kalau di klinis itu ada kandida albicans dan kandida non-albicans. Nah, yang kandida parapsilosis, kandida tropicalis, kandida glabrata, ini termasuk yang kandida non-albicans. Nah, kemudian untuk bagaimana sih biofilm itu bisa terbentuk, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Silvi, yaitu secara umum ada empat fase pertumbuhan atau pembentukan biofilm. Yang pertama itu adalah fase pelekatan. Jadi sel jamurnya, ini terutama kandida ya, sel jamurnya atau sel kandidanya ini melekat. Ini memerlukan waktu
atau berlangsung selama 0 sampai 2 jam. Jadi mulai perlekatan pada protein-proteinnya, protein inang atau protein permukaan substrat ya. Bisa di kateter atau di sun jantung seperti itu. Kemudian yang fase kedua yaitu pembentukan mikrokoloni. Di mana yang tadinya sel-sel itu sendiri-sendiri kemudian dia akan membentuk koloni-koloni kecil yang melekat pada permukaan tadi. Ini berlangsung 2 sampai 4 jam. Kemudian yang fase intermediate ini telah terjadi proliferasi atau pertambahan jumlah sel yang cepat ya. Ini berlangsung 4 sampai 24 jam dan di fase intermediate ini nanti juga mulai terbentuk matriks ekstraseluler tadi sehingga sudah terjadi selubung-selubung atau lapisan-lapisan yang menyelubungi. Kemudian yang selanjutnya adalah fase pematangan biofilm. Ini berlangsung antara 24 sampai 48 jam. Nah, ini pada fase pematangan ini mulai tumbuh kalau yang fase intermediate tadi hanya bilayer atau dua lapisan sel. Ini kalau yang fase pematangan ini sudah multilayer, sudah banyak sekali sel-sel yang membentuk makrokoloni di sini. Kemudian di situ juga ada saluran-saluran air untuk sirkulasi nutrisi dari kompleks biofilmnya atau komunitas biofilmnya. Nah, ini gambaran dari formasi matriks dari biofilmnya seperti ini. Ini tadi fase awal ya, fase perlekatan, kemudian fase ini fase intermediate, ini sudah mulai membentuk koloni-koloni. Nah, ini ketika sudah matur, sudah besar gitu, ada fase yang terakhir yaitu fase dispersal atau pelepasan dari sel-sel jamurnya. Jadi ketika sudah matang, kemudian dia akan sel-selnya ini akan lepas, kemudian nanti akan membentuk sel biofilm baru lagi di tempat yang lain. Nah, ini untuk kandida albicans sendiri, ini sebenarnya kandida albicans ini di dalam tubuh kita ini merupakan flora normal atau mikroba normal yang memang berguna bagi tubuh kita ketika jumlahnya itu tidak berlebih gitu ya. Biasanya kandida albicans ini berada atau ada dalam mukosa-mukosa tubuh kita, misalnya di mukosa rongga mulut, kemudian mukosa saluran pernafasan, mukosa saluran pencernaan, di uretra, di vagina, kemudian di kulit. Nah, akan menjadi patogen atau berbahaya menginfeksi apabila terjadi penurunan daya tahan tubuh kita. Misalnya pada pasien kanker yang mendapat kemoterapi, kemudian pasien dengan HIV/AIDS ataupun apa namanya para orang tua atau anak-anak kecil yang imunnya masih lemah gitu ya. Nah, penyakit yang disebabkan oleh spesies kandida ini disebut kandidiasis yang dapat bersifat lokal maupun sistemik. Kalau lokal ini yang kayak seperti apa namanya di satu tempat, misalnya di mukosa rongga mulut misalnya. Kadang-kadang kan kalau pada anak-anak bayi itu kan ketika masih kecil itu kadang sariawan. Nah, sariawan itu kadang di lidahnya ada ini apa namanya lapisan-lapisan putih. Nah, itu kemungkinan karena kandida, karena infeksi lokal kandida. Nah, ketika imun kita rendah atau pada pasien dengan imun yang rendah, dengan pasien kanker, HIV/AIDS itu bisa menyebabkan sistemik. Jadi bisa infeksi tersebut masuk ke saluran peredaran darah kita sehingga menginfeksi seluruh tubuh kita. Nah, kalau sudah terjadi kandidiasis sistemik, ini akan mempunyai angka mortalitas atau angka kematian itu sebesar 33-54% dan bisa meningkatkan juga angka morbiditasnya atau angka kesakitan sehingga tidak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, ini dari morfologi dari kandida albicans. Kandida albicans ini sebenarnya merupakan jamur dimorfik karena bisa berubah bentuk ya. Ini dari mulai dari yeast ini yang bentuknya bulat, lonjong atau lonjong, kemudian dia kemudian akan membentuk pseudohifa, membentuk tunas. Kemudian tunasnya akan memperpanjang lagi, bertambah panjang, membentuk hifa, kemudian hifa dengan jemtup, kemudian semakin panjang bisa membentuk hifa. Ini yang
morfologi dari kandida albicans. Ketika kandida tersebut membentuk biofilm, ini sudah sel-selnya sudah sangat tebal ya di lapisan. Ini bisa kita lihat dari sel-sel dari yeast-nya, dari ada pseudohifa, hifa-hifa, kemudian ada matriks-matriks ekstraseluler yang menyelimutinya. Nah, mengapa kandida albicans ini yang tadinya flora normal di dalam tubuh kita kok bisa menjadi sangat berbahaya, bisa menginfeksi seluruh tubuh kita, bisa mengakibatkan infeksi sistemik? Karena ada faktor virulensi yang berperan, sehingga kandida tadi yang sebenarnya tidak berbahaya menjadi berbahaya. Di antaranya adalah adhesi, adhesi itu daya mengikatnya ya, dan invasinya, kemampuan untuk menginvasi. Kemudian perubahan dari bentuk yeast atau ragi yang bulat-bulat tadi ke bentuk hifa yang panjang-panjang. Kemudian ada fenotip switching atau perubahan fenotip dari kandidanya. Kemudian adanya produksi enzim ekstraseluler, contohnya fosfolipase dan proteinase, dan pembentukan biofilm itu sendiri. Nah, ini beberapa penyakit infeksi yang berhubungan atau disebabkan oleh biofilm. Tadi misalnya di apa namanya di rongga pencernaan gitu ya. Ini ada candidiasis oropharyngeal. Ini biasanya diderita oleh pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Kemudian periodontitis. Ini radang pada gusi. Kemudian ada dental caries atau lubang ya giginya. Kemudian stomatitis sariawan. Kemudian infeksi pada mata maupun infeksi pada telinga. Kemudian bisa juga menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Ini yang paling terkenal ini adalah cystic fibrosis pada paru ya. Ini biasanya disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Kemudian infeksi yang diakibatkan oleh pemakaian kateter ataupun alat-alat medis yang lain. Ini bisa juga menyebabkan infeksi. Kemudian ada juga kandidiasis invasif. Kandidiasis invasif itu tadi yang kandidiasis bisa menginfeksi sampai ke seluruh tubuh. Kemudian yang paling sering mungkin ini pada wanita ya, yang mungkin menjaga kelembabannya agak kurang gitu. Jadi bisa menyebabkan vulvovaginal kandidiasis. Kandidiasis pada daerah kemaluan. Ataupun bisa juga ke atas, bisa menyebabkan infeksi pada traktus urinarius di atasnya, misalnya pada ureter atau uretra gitu. Kemudian bisa juga di kulit, menyebabkan infeksi di kulit. Nah, ini adalah karakteristik dari biofilm kandida. Jadi ada kandida spesies, ini tidak hanya kandida albicans, tetapi ada yang non-albicans, ada dublinensis, ada glabrata, ada crusei, ada parapsilopsis, dan tropicalis. Nah, dari spesies kandida ini, yang paling tinggi kemampuan untuk membentuk biofilmnya adalah kandida albicans. Gitu. Kemudian ada kandida crusei, kandida parapsilosis, kandida tropicalis juga lumayan tinggi ya. Nah, ini adalah contoh sampel klinis yang diambil dari berbagai spesimen. Dari darah, kemudian dari aspirasi dari pus atau nanah, kemudian dari sputum, dari urin, kemudian dari ET, kemudian dari suction tip yang untuk suction, kemudian dari aspirasi dari kandung empedu, kemudian swab vagina, kemudian jaringan tubuh di dalam, kemudian swab luka, dan dari kulit. Ini dari penelitian Marak et al. 2018, ini dari 90 totalnya, itu didominasi yang paling banyak itu adalah dari urin. Kemudian yang kedua adalah dari sputum. Jadi dari urin ini banyak sekali ditemukan kandida albicans. Nah, ini adalah pembentukan biofilm yang kandida spesies, tadi yang kandida antara kandida albicans, kandida tropicalis, kandida crusei, glabrata, dan parapsilopsis.
Ini di sini bisa dilihat bahwa kandidat Albikan memang yang tertinggi positifnya ya. Jadi tadi yang dari spesimen-spesimen tadi di tes dia membentuk kandida yang didapat itu membentuk biofilm atau tidak, dan ternyata kandida albikan ditemukan terbanyak yang positif biofilm, membentuk biofilm. Nah, untuk saat ini obat-obat anti jamur yang digunakan untuk membasmi infeksi kandida itu ada beberapa. Ada yang bekerja pada membran sel, ini golongan poliena dan golongan azol. Golongan poliena ini contohnya adalah amfotericin B. Jadi ini adalah gambar struktur struktur jamur kandida ya. Jadi di sini ada membran sel, di dalam membran sel ini ada lapisan-lapisan juga, ada monoprotein, kemudian ada fosfolipid bilayer dan sebagainya. Ini adalah DNS. Nah, untuk tempat kerja dari obat anti jamur ini juga mekanismenya adalah menyesuaikan di mana dia bekerja. Misalnya dia bekerja di membran sel, kerjanya di sini. Contohnya adalah golongan poliena dan golongan azol. Golongan poliena ini contohnya amfotericin B, golongan azol ada ketokonazol, fluconazol, itraconazol dan sebagainya. Ini bekerja dengan cara menghambat golongan poliena dengan mengikat ergosterol pada membran sel. Di sini ketika ergosterolnya diikat, dia permeabilitas membran selnya akan terganggu sehingga obat itu bisa masuk ke dalam sel jamur dan membunuh bisa mengakibatkan kematian di sini karena membran selnya sudah terganggu. Jadi apa namanya mekanisme atau berbagai aktivitas yang ada di membran sel itu terganggu sehingga bisa menyebabkan kematian dari jamurnya. Kemudian ada yang bekerja pada dinding sel, ini contohnya adalah echinocandin. Ini dengan menghambat 1,3 beta glukan sintase. Jadi memblokir dinding sel jamur ini hampir sama juga ya dengan membran sel. Jadi ketika dinding selnya diblokir atau dirusak, ya otomatis nanti jamurnya juga akan mati. Kemudian yang bekerja dengan menghambat sintesis DNA atau RNA di sini ya. Jadi dia menghambat sintesis dari asam nukleatnya. Ketika asam nukleat DNA atau RNA ini kan kita tahu bahwa sumber dari apa namanya inti dari sel adalah DNA atau RNA. Pusat aktivitas itu ada di DNA dan RNA. Ketika DNA dan RNA-nya sintesisnya itu terganggu, otomatis jamurnya juga akan mati. Kemudian yang tergolong miscellaneous agen, ini ada griseofulvin, ini menghambat proses mitosis sel. Jadi pembelahan selnya, sel itu dihambat. Nah, ini ada penelitian dari Marak et al. Juga, 2018. Dia meneliti tentang kemampuan dari berbagai obat anti jamur tadi terhadap kandida spesies. Ini ada kandida albicans, kandida tropicalis, kandida crusei, kandida glabrata, dan kandida parapsilopsis. Obat yang diujikan adalah amfotericin B, fluconazol, dan variconazol. Ini adalah obat-obatan yang paling umum dipakai di klinik ya untuk pengobatan infeksi jamur. S ini adalah susceptible, artinya dia bisa membunuh jamurnya. R adalah resisten, jadi sudah tidak mempan lagi kalau resisten. Berdasarkan penelitian dari Marak et al. Ini diketahui bahwa amfotericin B ini semuanya susceptible dari total jumlah kasus yang didapatkan 90 ini semuanya susceptible, artinya amfotericin B masih bisa dipakai. Kemudian fluconazol ini untuk kandida albicans 40,90%-nya adalah resisten terhadap kandida albicans. Kemudian untuk variconazol 41,17%-nya resisten terhadap kandida albicans. Kemudian ini adalah resistensi dari obat-obat anti jamur terhadap kandida albicans pembentuk biofilm, yang mampu membentuk biofilm dan yang tidak mampu membentuk biofilm. Jadi kandida albicans tadi ada yang semua mikroba ini ada yang bisa membentuk biofilm, ada yang tidak bisa membentuk biofilm. Nah, ini juga untuk yang fluconazol ini terhadap
kandida yang mampu membentuk biofilm, ini dia resistensinya lebih tinggi pada kandida yang mampu membentuk biofilm dengan nilai P 0,1 ya. Berarti perbedaannya bermakna itraconazole juga lebih tinggi pada kandida yang membentuk biofilm, amfotericin B juga lebih tinggi, caspofungin juga lebih tinggi resistensinya, tingkat resistensinya. Nah, bagaimana sih kok biofilm tadi kok bisa menyebabkan obat-obat anti jamur itu tidak lagi dipakai gitu ya? Ternyata ada beberapa mekanisme kerja yang dipakai, yaitu sebenarnya untuk mekanisme resistensi biofilm sendiri ini merupakan proses atau multifaktorial dan proses yang kompleks dan banyak sekali faktor yang berpengaruh. Tetapi dari Taff et al. Ini beliau merangkum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu tingkatan di dalam komunitas biofilm sendiri dan tingkatan seluler yang berperan. Untuk tingkatan yang komunitas biofilm ini yaitu adalah yang pertama adanya sel persister. Sel persister ini adalah sel yang terdapat dalam biofilm, meskipun jumlahnya kecil, tetapi fenotipnya itu memang dia sudah mempunyai fenotip atau mempunyai sifat yang resisten gitu ya, sehingga ya sudah memang sudah ada sel jamurnya yang mempunyai sifat resisten gitu. Kemudian ada stress response. Stress response ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya, misalnya kekurangan nutrisi dan sebagainya. Kemudian densitas dari biofilm itu sendiri, semakin tebal densitas biofilm, otomatis akan bisa memicu terjadinya resistensi. Kemudian adanya extracellular matrix tadi ya, yang di mana extracellular matrix ini yang dia melindungi mikroba-mikroba yang ada di dalamnya dari berbagai macam pengaruh dari luar. Kemudian ada farnesol. Farnesol ini adalah salah satu dari tadi yang Dr. Silvi ungkapkan, yaitu quorum sensing ya. Quorum sensing yang berperan dalam komunikasi antar sel maupun intersel. Kemudian untuk tingkat selulernya, untuk tingkat seluler ini berkaitan dengan adanya overexpress ini di tingkat seluler itu berarti di dalam sel jamurnya ya, di dalam yang lebih kecil lagi di tingkat selulernya. Ini adalah adanya overekspresi dari pompa efflux. Jadi kalau pada biofilm terutama pada awal-awal pembentukan ini akan terjadi overekspresi dari pompa efflux, sehingga obat-obat yang masuk ini akan dikeluarkan lagi oleh pompa efflux yang ada di dalam sel, membran selnya. Kemudian ada mutasi dari gen-gen pembentuk biofilm atau gen-gen yang mempengaruhi permeabilitas membran sel, ada ERG11 dan FKS1. Kemudian ada penurunan dari ergosterol. Nah, kalau terjadi pada fase pematangan ini juga terjadi penurunan ergosterol, sehingga kalau ergosterol di dalam membran selnya menurun, otomatis akan mempengaruhi permeabilitas dari dinding membran selnya. Ini tadi ya penjelasannya. Matriks ekstraseluler ini dia menurunkan penetrasi antibiotik. Jadi karena matriks ekstraseluler ini kan dia menyelimuti atau menjadi pelindung, jadi antibiotik tidak bisa masuk ke dalam sel jamur. Ini contohnya obatnya adalah tadi amfotericin B dan echinocandin. Kemudian adanya sel persister tadi, pompa efflux. Ini pompa efflux ini juga biasanya resistensinya dialami oleh golongan azol yang bekerja dalam membran sel, karena pompa efflux kan adanya di dalam membran sel. Kemudian quorum sensing ini pengendali faktor-faktor virulensi. Kemudian perubahan level sterol, ini pada matur biofilm mempunyai jumlah sterol yang rendah sehingga bisa menyebabkan resistensi.
dan adanya induksi stres. Ini memicu resistensi dari golongan azol. Terus kalau obat-obatan tadi banyak yang sudah mengalami resistensi, untuk saat ini pendekatan pengobatan infeksi biofilm ini tidak bisa tidak bisa hanya mengandalkan obat-obat konvensional yang sudah dipakai seperti tadi ketoconazole, amfotericin B, itraconazole dan sebagainya. Karena sudah banyak yang mengalami resisten sehingga saat ini memang banyak sekali penelitian yang berusaha untuk menemukan obat-obat untuk terapi biofilm ini, anti biofilm ini sedang digalakkan. Nah, untuk pendekatan pengobatan infeksi biofilm ini juga tergantung dari setiap fase dari tahap pembentukan biofilm tadi. Dia mau di mana? Kalau misalnya pada awal untuk menghambat adhesinya atau menghambat perlekatannya, ini berarti dia sifatnya preventif. Ini contohnya adalah yang bersifat coating dengan small molekul dan peptida, yang senyawa-senyawa yang punya small molekul. Kemudian dengan nanopartikel, biasanya ini nanopartikel ini dia dipakai untuk medical devices, jadi untuk melapisi alat-alat kesehatan agar tidak terpapar dengan biofilm atau tidak menjadi permukaan untuk menempel biofilm. Jadi dilapisi dengan nanopartikel. Kemudian kalau dia pada fase adherence atau perlekatannya, ini biasanya untuk early eradication, jadi eradikasi tahap awal, ini bisa dengan modifikasi dari senyawa kimia, gitu ya. Berbagai senyawa-senyawa kimia dimodifikasi, kemudian bisa juga konvensional. Kemudian kalau biofilm yang telah matang, ini yang paling susah sekali diberantas, ini dengan lock terapi itu jadi biasanya dilakukan untuk pasien-pasien yang menggunakan kateter jantung, kateter urin gitu ya. Jadi di dalam kateternya itu dimasukin anti jamur atau antifungal, konvensional antifungal dengan dosis yang tinggi 100 sampai 1000 kali MIC, kemudian ditutup itunya kateternya agar mati semua di situ, baru kemudian dikeluarkan. Kemudian ada pendekatan fotodinamik. Fotodinamik ini juga biasanya untuk alat-alat kesehatan gitu. Nah, ini biasanya tidak hanya satu obat aja tetapi dikombinasi. Misalnya dia biofilmnya sudah pada maturasi, pada fase matur, bisa dengan konvensional ditambah dengan lock terapi atau fotodinamik dengan senyawa kimia, polimer chemical. Kemudian atau bisa juga fotodinamik dengan menggunakan nanopartikel. Nah, kesimpulannya, sebenarnya banyak faktor yang berperan dalam mekanisme resistensi obat anti jamur ini yang diakibatkan oleh biofilm. Dan faktor-faktor tersebut itu bervariasi pada setiap fase pembentukan biofilm. Jadi masing-masing fase pembentukan biofilm itu ada faktor tersendiri yang bisa menyebabkan terjadinya resistensi, sehingga diperlukan agen terapi baru dengan target pada mekanisme resistensi. Nah, untuk saat ini banyak sekali penelitian-penelitian anti biofilm yang berasal dari bahan alam ya. Tadi Dr. Hasirul dengan eugenol, kemudian ada yang mungkin dari, kalau saya sendiri dari actinomycetes, kemudian mungkin ada yang dari kurkumin, kemudian ada yang dari minyak peppermint dan sebagainya. Ini sangat banyak sekali dan akan tetapi mungkin masih dalam tahap in vitro ya. Yang in vivo ini saya kira masih sedikit, apalagi sudah dalam bentuk sudah jadi obat itu saya kira belum banyak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ibu Dokter Setiawati.
Terima kasih untuk materi yang diberikan. Sekarang kita buka pertanyaan dari audiens kita ya, Bu. Iya. Ini ada pertanyaan dari saudari kita, yaitu Tantri Yunita. Untuk pemakaian obat anti jamur, ada sebagian dokter memberikan dengan cara contoh metronidazole tablet digerus lalu ditaburkan pada luka yang terbuka. Apa pemakaian dengan cara seperti ini lebih efektif dari pemberian oral, dok, dalam pengurangan resistensi biofilm anti jamur? Monggo, dokter Setiawati. Ya. Untuk pemberian obat anti jamur, ini tentunya harus disesuaikan ya dengan infeksinya itu apa. Misalnya infeksi lokal di kulit aja itu ya akan lebih efektif dengan obat-obat yang memang disediakan untuk di kulit, misalnya dengan bentuk oles dan sebagainya. Kalau misalnya dia tablet, karena peruntukannya memang untuk sistemik, berarti kalau tablet ya mungkin kalau menurut saya ya dari segi farmakologinya ini saya kira kurang tepat gitu. Akan lebih baiknya apabila sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Iya, jadi kalau yang karena pasti kalau sistemik, iya. Kalau tablet ya untuk sistemik, kalau untuk lokal ya biasanya dalam bentuk salep atau krim seperti itu. Iya, atau ada yang bentuk pudar antibiotik, sorry, bukan. Iya, metronidazole bagi antibiotik ya itu. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi, coba. Bentar saya cari. Dari YouTube, belum ada. Oke, belum ada ya. Baik, sedikit saja dokter ingin menambahkan. Artinya tadi kalau kita udah bicara terkait dengan biofilm, mulai dari pembicara yang pertama sampai yang terakhir ini, Dr. Setiawati, maka terobosan baru untuk kita nih ya, maksudnya peneliti ya, untuk mengembangkan obat-obat yang tadi sudah disampaikan oleh dokter terkait dengan obat yang untuk terkait dengan resistensi ya, resistensi biofilmnya, berarti kita bisa mengambil mekanisme-mekanisme aksinya dari sekitar 6 ya tadi ya, 6 pola ya. Mulai dari matriks ekstraseluler, sel persister sampai induksi stres. Mungkin itu ya peluang besarnya untuk kita bisa menemukan suatu obat yang baru dengan mekanisme anti resistensinya. Mungkin itu yang bisa saya garis bawahi ya dokter ya tadi ya. Atau bisa juga dengan mentarjetkan pada tahap pembentukan biofilmnya. Mau di mana, mau menghambat perlekatannya atau mau merusak matriksnya atau mau mendegradasi dari biofilmnya sendiri. Oh ya, ya di tahapannya dari tahapan pembentukan. Tahapan pembentukannya. Ya, tahapan pembentukan biofilm tadi ya. Ya, karena memang biofilm ini adalah hal yang kalau kita bicara di apa ya di dunia penelitian atau di dunia akademisi mungkin ini bukan hal yang ini lagi gitu ya, bukan hal yang awam lah istilahnya, tapi masih banyak nih teman-teman kita gitu ya, terutama masyarakat yang kayaknya bayangannya kalau yang bakteri itu seperti yang Ibu Dr. Silvi tadi sampaikan, ya udah bakteri-bakteri aja, padahal ada biofilm yang perannya lebih besar di sini seperti itu. Ya, oke. Sepertinya ada pertanyaan lagi ini ya, Mas Terry. Iya, ini ada pertanyaan lagi. Di grup chat. Bu Cikra, ini dari Bapak Fahmi Yahya Burhanuddin. Pertanyaannya yaitu, apakah perbedaan mendasar dari antibakteri dan antibiofilm? Antibakteri dan antibiofilm, ya. Iya. Sebenarnya tidak ada perbedaan antibakteri dan antibiofilm. Jadi, hanya mekanismenya itu di mana. Jadi, memang antibakteri ini belum tentu dia berperan antibiofilm ataupun antibiofilm belum tentu berperan sebagai antibakteri. Jadi memang harus harus ada penelitiannya gitu. Jadi secara kasat mata ya kita tidak bisa membedakan dengan kasat mata gitu. Tetapi kita bisa melihatnya dengan tadi apa ketika misalnya penelitian dengan menggunakan kandida tadi, apakah dia berfungsi sebagai anti jamur dan anti biofilm? Ini dua hal yang berbeda, gitu. Jadi bisa jadi bahan A itu bisa berperan sebagai anti bakteri atau anti jamur, tetapi dia belum tentu bisa
berperan sebagai antibiofilm, belum tentu dia bisa membunuh biofilm, ataupun begitu juga sebaliknya. Dia bisa berperan sebagai antibiofilm, tapi belum tentu juga dia bisa membunuh si bakterinya itu. Mungkin dia kerjanya, mekanisme kerjanya di matriksnya gitu, di mana bakterinya itu tidak mati gitu. Seperti itu mungkin. Ya, ya betul. Memang pola mendasarnya adalah biofilm ini adalah sudah yang sekumpulan tadi itu ya, dokter ya. Iya. Ya, di situ pentingnya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Sepertinya yang untuk dokter Setiawati sudah habis ini ya pertanyaannya ya. Berarti sudah cukup jelas, bukan blas, jelas sekali tadi. Karena memang mekanisme itu yang penting ya, dokter. Kita udah cerita kemana-mana, kalau nggak ngerti kerjanya di mana juga jadi susah juga ini gitu. Ya, baik. Selanjutnya kami undang tadi barusan ada pertanyaan juga untuk Dr. Hasirul. Baik, Pak Hasirul bisa bergabung juga bersama kami. Begitu juga dengan Ibu Wirda dari UIN, dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Malang. Oke, Pak Hasirul sudah bergabung? Oke, Pak Hasirul, sepertinya masih belum bergabung ya bersama kita ya. Kita lanjut dulu. Kalau Bu Wirda sudah hadir kah? Kalau Bu Wirda sepertinya sudah kayaknya. Bu Wirda, atau mungkin masih break sholat ya mungkin. Iya, sepertinya masih break sholat, tapi kita tetap tunggu aja, karena memang kita belum tutup ya, masih ada satu pertanyaan dari saudara, atau dari Ibu Wirda, dari teman sejawat kita, dari Ibu Wirda, ada beberapa pertanyaan yang ingin beliau tanyakan nih, terkait dengan pengembangan dari bahan alam. Jadi, ya, memang ini sesuatu yang baru ya, kalau Terry sendiri udah pernah tahu belum tentang biofilm ini? Ini sesuatu yang baru, awalnya saya lihat poster yang kita bagikan itu, saya kira biofilm dan quorum sharing. Saya pikir film tentang biologi dan sharing-sharing quorum gitu. Iya. Ternyata setelah saya kebetulan bertugas hari ini, saya cari-cari tahu dulu, ternyata biofilm itu adalah kumpulan dari bakteri atau bahkan ada jamurnya juga yang menempel. Fungsinya kumpulan dan menempel itu tadi. Nah, selama ini kan yang saya tahu, yang saya tahu itu kayak kita menanam, terus habis itu kita inokulasi, ya cuma kita hitung gitu aja, terus kita warnain. Ternyata lebih kompleks lagi. Iya. Ya. Ada interaksi di antara mereka. Iya, betul. Itu yang masih belum banyak yang tahu ya. Jadi kita taunya cuma bakteri satu atau koloni gitu aja. Tapi ternyata itu tadi ada komunikasi gitu ya di antara satu bakteri dengan bakteri yang lainnya sampai dia membentuk pola dari biofilm itu tadi. Saya lihat Bu Wirda udah mulai bergabung nih sama kita kayaknya. Tadi kesulitan live tapi sepertinya udah bisa, udah sholat. Mungkin udah sholat juga nih kayaknya Bu Wirda. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya bergabung lagi sama kita, tunggu Pak Hasirul ya, barangkali Pak Hasirul yang gabung, Pak Hasirul. Oh, Pak Hasirul juga udah gabung. Iya, jadi kita bisa lebih ini lagi Bu Wirda, lebih leluasa juga ini ngobrolnya juga sama Pak Hasirul yang memang beliau ini meneliti terkait dari bahan alam gitu ya. Jadi ada bahan alam, setahu saya ada beberapa bahan alam yang beliau kembangkan terkait studi biofilm. Pak Hasirul sudah bisa bergabung? Iya, sudah Mbak. Oh, sudah. Oke, ya, boleh. Oh, udah ganti kostum ini Pak Hasirulnya. Baik, ya, salah satu keuntungan kalau online ya, bisa celing gitu. Oke, boleh langsung disampaikan Bu Wirda tadi terkait dengan semacam ini ya, penetapan dosis ya, kalau nggak salah ya tadi, boleh. Silakan langsung live dengan Pak Hasirul, kita menyimak juga, karena ini ilmu yang luar biasa juga. Monggo, Bu Wirda. Baik, terima kasih. Bu Cikra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasirul, salam kenal dari saya Pak Hasirul. Ya, jadi begini Pak Hasirul, saya mau menanyakan terkait dengan konsentrasi ya dari bahan alam. Apakah konsentrasi bahan alam yang pernah
dahulu kita gunakan sebagai aktivitas daya hambat antibakteri bisa digunakan untuk acuan kita untuk aktivitas di antibiofilm ini. Atau konsentrasinya lebih kecil lagi dibandingkan sebagai antibakteri. Seperti itu. Untuk konsentrasi, bisa kita gunakan konsentrasi seperti konsentrasi antibakteri. Namun harus kita gunakan beberapa konsentrasi, mungkin 5 jenis varian konsentrasi. Nah, nantinya di situ untuk penetapan kadar berapa dia menghambat dalam biofilm, jika di antibakteri kan namanya uji mix minimum inhibitor concentration, kalau di biofilm itu minimum biofilm inhibitor concentration. Nantinya dari kelima konsentrasi itu kita akan mencari MBIC-nya, Mbak. Jadi kita tidak harus harus berpatokan pada antibakteri, tapi kita membuat awal yang baru untuk mencari MBIC 50 ke biofilm ini karena berbeda, Mbak. Jadi belum tanaman itu jadi tanaman itu ada yang bersifat antibakteri tetapi tidak berhasiat sebagai anti biofilm. Ada juga yang berhasiat sebagai anti biofilm tetapi tidak berhasiat sebagai antibakteri. Kemudian gitu. Jadi kita harus mengujikan beberapa konsentrasi, kemudian nanti kita hitung berdasarkan perhitungan biofilm, nanti kita tentukan oh ternyata konsentrasi ini kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, baik Pak Asirul, terima kasih. Tapi apabila tanaman tersebut juga mengandung saponin dan tanin, apakah punya peluang untuk sebagai anti biofilm? Meskipun tanaman tersebut bukan dari tanaman-tanaman yang Pak Asirul tadi sebutkan. Punya Mbak, karena memiliki tanin dan saponin ya. Yeah. Jadi sepertinya dia memiliki potensi anti biofilm karena di tanin itu kan memiliki dapat mengikat protein dan di polisi di PS biofilm ada proteinnya sehingga bisa dikatakan dia nanti dapat mendenaturasi proteinnya itu. Tapi dari penelitian kami bahwa tanaman saponin dan tanin ini di antara kesembilan tanaman yang disebutkan tadi di tanaman saponin dan tanin ini memiliki potensi anti biofilm yang sangat kecil dibandingkan tanaman-tanaman yang lainnya. Ya, baik, terima kasih Pak Sirul. Ya. Halo. Ya. Iya, Pak Sirul. Ya, artinya memang ini ya, nyambung lagi nih sama Bu Wirda, karena kita juga sering diskusi terkait biofilm, Pak Sirul. Artinya kan sebenarnya untuk pengujian dari biofilm itu sendiri, nanti kita akan membuat serial konsentrasi gitu ya. Nah, untuk pedomannya ini, meskipun itu tadi disampaikan belum tentu ya antibakteri dan antibiofilm, tadi juga Dr. Setiawati juga sampaikan, artinya boleh ya kita starting dari dos yang mungkin kita anggap itu punya, minimal dia punya aktivitas antibakteri dulu gitu, boleh kan, sah-sah saja gitu ya Pak Sirul ya. Ya, kemudian nanti kita akan serial konsentrasikan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua lagi saya nyambung dari Bu Wirda nih juga ya, kalau misalnya kita dalam discovery dari obat antibiofilm ini ya, misalnya apakah efektif kalau kita menggunakan dari mulai setengah ekstra, kemudian vaksinasi, atau bahkan harus sampai di tingkat isolat gitu. Ya kita tahu sih isolat itu emang yang paling bagus, tapi bisa nggak sih kalau kita nih penentuannya hanya dari, bukan hanya sih, tapi istilahnya mungkin dari sekelas ekstrak misalnya begitu, atau memang harus vaksinasi, atau bahkan sampai kita mesti pakai bioactivity guideline isolation misalnya seperti itu. Boleh dijelaskan Pak Sirul? Halo? Iya, Pak Sirul tadi bisa mendengarkan saya? Bisa. Jadi untuk penggunaannya itu memang bagusnya kita
ke isolatnya jika hanya berdasar jika tahap awal memang perlu dimulai dari ekstrak. Tapi jika untuk pengembangan lebih lanjut nantinya atau lebih untuk mencapai ke suatu sel target untuk mendapatkan formula, memang kita harus mengarahnya ke isolat minimal fraksinasi, Mbak. Apalagi jika nantinya mau digunakan di tahap S3 kan. Iya. Sinyalnya Pak Hasirul. Iya, kayaknya putus-putus Bu Wirda. Tapi semoga bisa menjawab pertanyaannya Bu Wirda ya, dan pertanyaan saya juga sih sebenarnya gitu. Ya, alhamdulillah sudah. Iya, boleh dicatat juga nanti nomornya Pak Hasirul, barangkali diskusi lebih lanjut boleh gitu. Mumpung free ya. Gitu kan. Dan belum pulang kampung. Gitu ya Pak Hasirul ya. Oke, nanti kalau ke Surabaya, kalau kondisi aman ya tentunya, kalau sudah bisa ke Surabaya bisa bersilaturahmi lagi. Oke, terima kasih ya Bu Wirda sudah gabung dan join di acara kami juga. Ya, sama-sama Bu Cikra. Iya, oke. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Bu Wirda stay tune ya, kita ambil foto bersama dulu. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan, di YouTube juga sudah tidak ada. Baik. Oke, kita undang kembali Ibu Dr. Silvi dan Ibu Dr. Setiawati. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung dengan kita. Kita ambil foto bersama dulu sebagai kenang-kenangan. Meskipun dalam masa pandemi kita masih tetap bisa berkarya dalam keterbatasan dan tidak menyurutkan langkah untuk mencari ilmu. Oke, Ibu Silvi sudah bisa bergabung ya. Alhamdulillah. Duh, kasihan Bu Silvi masih di kantor, ya Allah. Udah deg-degan ada Mbak Laura nanti nyapa. Ya. Aduh, buka sendiri kan Bu Silvi. Ini sampai manggil anak nih suruh nemenin. Oh, astagfirullahaladzim. Ya ampun ya. Oke, demi kita. Oke, Ibu Dr. Setiawati juga sudah bisa bergabung kah? Oke, sama nunggu Bu Dr. Setiawati. Berarti ini nanti pengembangan sudah. Untuk jadi punya... Oh, sudah bisa bergabung ya. Oke, sambil kita tunggu. Sudah bisa bergabung Bu Dr. Setiawati? Coba dikontrol. Sudah. Oh, sudah. Oke, baik. Kita ambil foto dulu. Karena masih 223 orang yang stay tune, Bu Silvi. Dan sekedar informasi bagi seluruh narasumber... Hari ini banyak sekali yang bergabung dari Indonesia Timur, juga banyak dari UIN Alauddin Makassar, dari UIN Malang ada Bu Wirda, kemudian ada dari Samratulangi, ada Ibu Dr. Hasnaini, Sarjana Sains, ada sejawat dari beberapa, banyak sekali teman-teman sejawat apoteker yang sudah bergabung bersama kita, luar biasa sekali. Sekali lagi karena biofilm ini memang harus sudah mulai digalakkan dan dimasyarakatkan sehingga nanti lebih resistensinya bisa mulai dikurangi, pengembangan obatnya juga mulai bisa all out lagi. Oke, baik, kita ambil foto dulu bersama. Gimana? Audiensnya bisa menyalakan. Oh iya, oke, betul. Jadi biar kelihatan berseri-seri kalau kita ambil foto. Oke, boleh ya. Yang terhormat Ibu Dr. Hasnaini, Sarjana Sains, bisa dibuka Ibu videonya atau dari sejawat kita, apoteker Bapak Muhammad, apoteker Primanita, boleh digabung bersama kami. Kemudian ada Ibu Leni dari Stifar ini sepertinya, juga boleh dibuka videonya untuk kita bisa ambil video bersama. Bapak Mahinggar, Ibu Vitasari dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Pak Hari Untarto juga dari IIK, kemudian sejawat apoteker Dr. Anda Anton. Banyak sekali ini sejawat kita apoteker. Oke, saya rasa sudah bisa kita ambil tag. Sudah ya? Oke, baik. Karena saya nggak tahu teman-teman ini ada di run berapa, kita ambil tag. Kurang lebih sampai 3 kali ya teman-teman ya. Oke. Okay. Tahan senyumnya. Baik. 1, 2, 3. Oke. Harus ditahan dulu karena langsung di share. Saya share-nya di WA-nya Pak Hasirul ya. Karena lagi buka WA-nya Pak Hasirul.
habis kirim fotonya yang terbaru. Sekarang kita di run yang kedua. Di run yang kedua ini ada Mas Terry, ada Mbak Khofira, ada apoteker dokter Anda Anton. Oke. Oke, baik. Sudah. Oh, kurang satu lagi kayaknya. Ah, ini ada Ibu Dokter Hasnaini. Sudah bergabung. Sebentar. Selamat malam Ibu Dokter Hasnaini. Menyapa Ibu Dokter. Terima kasih sudah gabung bersama kami. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ambil foto ya Ibu, mohon izin. Satu, dua. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ada Pak Hari juga. Pak Hari Untarto. Masih ingat dengan Bu Silvi juga? Bu Silvi mudah-mudahan masih ingat juga dengan Pak Hari. Masih, masih. Oke, alhamdulillah sudah. Oke, diskusi pada sore hari ini sangat meriah sekali ya Bu Cikra. Audiens kita sampai terakhir ini ya, masih bertahan 200 sekian Bu Cikra. Iya, masih banyak. Topiknya ini sangat menarik sepertinya. Luar biasa sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak-Ibu sekalian yang sudah bersedia menjadi narasumber sore hari ini. Yang pertama yaitu tentang apa sih biofilm itu dan forum sharing dari Dr. Silvia, terus habis itu dari Dr. Hasyirul. Ternyata ada loh herbal-herbal dari sekitar kita yang bisa untuk biofilm. Terus yang dari Dr. Silvia, ya, dari Dr. Setiawati tentang beberapa anti jamur dan mekanismenya ya tadi. Iya, biofilm itu tadi. Iya. Luar biasa sekali. Iya, dan outputnya ini adalah setelah ini kita udah mulai mikir nih penelitian nggak hanya tentang daya hambat, daya bunuh, tapi udah lebih luas lagi sampai ke biofilm harus kita sentuh gitu ya, terutama yang di teman-teman Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, supaya koleksi penelitiannya lebih banyak dan bisa publikasi juga sama seperti senior-senior kita pada sore hari ini. Oke. Okay. Benar Bu Cikra. Jadi tidak hanya sebatas bakterisit dan bakteriostatik gitu ya, aja. Betul. Iya. Untuk sore hari ini terima kasih untuk hadirin yang sudah bersedia join hingga akhir sesi. Terutama terima kasih untuk narasumber-narasumber kita yang sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmunya. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk Dr. Silvi, Dr. Hasrul, sama Dr. Setiawati. Diskusi kali ini kami tutup. Terima kasih sudah berpartisipasi dan berbagi ilmu untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Silvi, Bu Dr. Silvi, Ibu Bapak Dr. Hasirul dan Ibu Setiawati. Sampai ketemu lagi, jangan pernah kamu untuk sharing ilmu bersama kami dari Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo. Sampai ketemu lagi. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk besok masih ada webinar series lagi. Di hari Sabtu pada pukul 10 itu ada dari Akar Menyapa Taipei. Jadi ada Bapak Ibu dari Indonesia yang berkuliah di sana, nanti kita akan diskusi bareng dari akademisi dari Akar juga. Ya, dan nantikan juga yang pengen tahu atau cerita banyak tentang zebrafish yang tadi sudah diulas sedikit dengan oleh Dr. Silvi, saksikan untuk bedah bukunya. Kebetulan saya yang menulis buku tentang zebrafish, kita ulas bareng-bareng di tanggal 15 Agustus 2020. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu Dr. Setiawati. Sama-sama, Mbak. Ya, mudah-mudahan bisa silaturahmi ya. Lagi ya. Iya, ya, amin, amin. Dengan senang hati dan sukacita. Terima kasih. Oke. Okay. Izin ya, Mbak. Iya, iya, Ibu Dokter. Terima kasih, Ibu Dokter Setiawati. Jih, monggo, dere agen. Hasirul udah pergi ya? Udah. Hasirul, iya.
Oke, saya ini ya, saya leave aja. Itu pewes di kolom.